Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tahun baru untuk semua. Jangan terkejut malam ni, dia bonus pun ada, dia extravaganza pun ada. Tapi dalam bahasa yang mudah, murah rezeki lah malam ni. Sebab kita plan dengan Abang Andy, last minute call apa ni, Pok Ya pun tak ada upah pukul orang, tak diarah untuk pergi mana-mana belasah orang. Jadi dia apa? Bedih. Bedih pun dia simpan di rumah. Pok Ya pula, dia call kawan dia baik dia. Kawan baik dia pun Chinese New Year PKP. Jadi kawan dia kata datanglah. Jadi datang, saya kata alang-alang datang kakak. Takkanlah akan nak menuntut, malulah saya. Jadi saya seret semua masuk studio. Berarti malam ni bonus share cepat. Dia bukanlah tentang buku saja. Malam ni kita akan gerudi Sabri Yunus. Cuma saya kakak, saya tak beranilah. Tapi Sabri, saya akan gerudi semua benda. Kita akan melihat siapakah wanita di dalam novel yang Sabri paling cintai. Novel yang dia pernah baca dan wanita itu dia cintai sepanjang hayatnya. Okay. Kalau Johan dia mencintai Salina, Sabri mencintai siapa? Okay. Nanti kita akan tanya kakak pula. Kalau kakak akan... Dia pun baca. Dia pun baca. Yes, kalau kakak dibenarkan menjadi seorang wanita di dalam sebuah novel... Novel apakah yang kakak akan menjadi wanita yang dia impikan? Kalau dia nak join luck club ke, kalau dia nak ingin menjadi apa saja, kita akan dengar. Tapi yang paling penting juga, kita akan bertanya hal-hal peribadi. Benarkah buku menyelamatkan Sabri Yunus daripada menjadi gangster? Benarkah kalau tidak kerana buku, Sabri Yunus hari ini mengambil upah menembak orang? Sebelum itu, Andy Frog Poppy akan belanja anda dengan satu lagu intro. Dia kena belanja sebab Andy datang dan kita hibur dengan Andy sambil trafik masuk untuk dapat queue RM600 untuk memula. RM600 untuk memulakan sesi membedil Sabri. Menyoal kakak. Bedil saya ini soal kakak. Okey. Tak ku nyatakanlah cinta, sedangnya sinar mentari, seanggunnya sinar. Tak ku nyatakanlah aku rindu, kena sesungguhnya hati ini masih lagi lemas dalam kerinduan. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu. Cintaku ku nyanyikan lagu ini. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu. Cintaku ku nyanyikan lagu ini. Menawar rindu. Aku nyanyikan kau lagu cinta, seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan. Entah ku nyanyikan kau lagu rindu, kena sesungguhnya hati ini masih lagi lemas dalam kerinduan. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu. Cintaku ku nyanyikan lagu ini. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu. Cintaku ku nyanyikan lagu ini. Menawar rindu. Entah ku sebutkan namamu dalam doaku setiap harinya agar kau kembali menenangkan hati. Entah ku sebutkan namamu dalam doaku setiap kalinya agar kau kembali menenangkan hati dan perasaan. Ini bukan
yang pertama kalinya cintaku pergi. Hampir setiap kalinya tak jemu-jemu, cintaku ku nyanyikan lagu ini. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu-jemu, cintaku ku nyanyikan lagu ini menawar rindu. Tanda yang lagu itu adalah tanda anda ditinggalkan oleh teman wanita. Jangan salahkan diri. Jangan salahkan garasi. Itu salahkan diri anda karena tak pandai menjaga teman wanita. Kalau lagu ini menyebabkan para wanitanya teringat teman lelaki yang dimiliki oleh orang lain, redo adalah. Jangan dibawa-bawa lepas ni whatsapp pula kepada lelaki orang tu. Nanti jadi pula drama 7 petang TV3 tu. Sentiasa ada orang ketiga, orang ketiga, orang ketiga. Itu menjadikan dunia ni aneh. Bang, soalan yang pertama tu bang, aku tak tanya kau, kita ni nak pendek dan shortcut je. So, kita dah tambah 800 dah? Yes. Okay, 800. Saya tanya abang tu terang lah bang. Okay. Kita ni lelaki bang. Alright. Membaca buku. Okay. Mustahil tidak ada wanita yang pernah kita jatuh cinta dalam novel. Oh. Novel saya cakap Salina. Okay. Saya itu tak dapat. Abang jatuh cinta kepada siapa dalam novel? Saya sebenarnya pun saya kena cakap Salina. Tak boleh tak cakap Salina. Saya tak percaya kalau orang tak kata Salina bukan orang tak jatuh cinta dengan Salina. Saya tak percaya tu. Oh ya. Kalau seorang pembaca novel betul, dia kata dia tak jatuh cinta dengan Salina, saya tak percaya saya rasa. Saya percaya macam tu. Seorang pelacur dicintai oleh tiga lelaki. Saya, Tan Sri Johan dan juga Abang Sabri Yunus. Bukanlah maksud ketiga-tiga ni minat pelacur, tak. Kau cover line. Nasib baik dia punya insurans tu. Bukan tiga-tiga minat pelacur jatuh cinta kepada Salina di dalam novel tu. Betul. Tak ada yang lain. Walaupun kita baca Hartini Aziz Afkar. Lain Hartini. Walaupun Mazni dalam Badai Semalam. Badai Semalam. Itu hanya terpikat. Kita terpikat dan kita simpati sahaja. Apa yang menjadikan Salina betul-betul abang jatuh cinta? Okey, baik. Saya baca Salina ni antara awal juga kan. Awal jugalah. Okey. yang saya saya tak pernah fikir masa tu kita melihat pelacur ni di luar saja kan. Luar dengan pelacur kan. Yang pelacur di digambarkan tempat dia kerja kan. Dengan kasarnya, duduknya, merokoknya kan, main daun teruknya tepi-tepi sambil menunggu pelanggan masuk. Kita nampak sikap yang sangat kasar. Dan bila kita melihat Salina, kita membaca Salina, kita melihat Salina tidak di tempat kerja tu. Kita melihat Salina di rumah, Salina dalam masyarakat dia, Salina di persekitaran orang kampung dia kan, kawan-kawan dia. Kita melihat Salina macam tu. Kita melihat pelacur. Kita tak pernah fikir kita akan melihat pelacur di tempat yang macam tu kan. Jadi Salina mendedahkan kepada kita, dia di luar, dia adalah diri dia Salina, bukan dia sebagai Salina pekerja. Dan kita dapat tengok macam mana Salina membantu Helmi kan, dalam sekolah kan, kan. Dan kita dapat melihat segala kebaikan seorang wanita tu ada pada Salina di rumah. Walaupun di luarnya dia adalah pelacur. Di luarnya adalah pelacur. Dan kita tahu, kita sedar bahawa melacur itu satu pekerjaan dia. Yang mungkin dia bukan dia memilih. Tambah pula zaman Pak Samad tu, itu zaman-zaman survivor kan. Zaman struggle. Mungkin tak ada pilihan. Itu saja pekerjaan yang boleh dia lakukan waktu itu. Tak ada apa. Tapi suka dengan Salina, jatuh cinta pada perempuan Salina yang kita boleh mengenepikan kerja pelacur tu kan. Betul. Nasib baik Salina tak hidup. Kalau tidak, saya tak pasti siapa tumbuk siapa dalam saya tumbuk dia ataupun dia tembak Tan Sri Johan ataupun Tan Sri Johan mengupah orang mempelasah dia. Nasib baik dia betul. Hanya Salina dalam novel tu dicintai tiga lelaki. Betul. Tapi betul nak, saya selepas membaca Salina, persepsi saya pada pelacur berubah tu. Ya, betul. Berubah. Tak pakai hukum kolot lah. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Berubah.
saya tanya akak. Kalau akak baca buku-buku, apa yang setakat yang akak rasa baca, akak rasa the best yang akak baca? Sebelum saya pergi deep, akak sebut dulu saya buku. Kalau akak baca buku, apa yang akak rasa the best yang akak pernah baca? Selalunya saya suka baca buku tentang falsafah. Okay, the best one? The best one tak boleh cakap sebab every books have dia punya best di dalam. Oh, okay. Betul tak? Tak betul. Boleh banding. Okay. Ini ada ini punya, ini ada ini punya. Sebab kadang-kadang, pertama bila kita baca buku falsafah ni, dia kita tak payah baca sampai habis kan. Kita buka saja page tu, tentu ada sesuatu yang kita boleh pick up pada masa itu. Ya. Kan? Tujuh. Dan dia bagi kita semangat yang positif dan dia bagi kita satu energy, itu je. Betul. Itu je kita alami bila membaca Hamka. Falsafah dia. Itu juga kalau kita buka, sebab tu quotation orang suka pakai dalam Facebook sampai pagi-pagi orang pakai quotation untuk motivation. Kakak baca banyak daripada falsafah China atau kakak baca semua English, Malay? English tak berapa. English kadang-kadang just kalau nampak kita pick up macam tu. Kalau buku biasanya buku Mandarin lah. Okay. Sebab for me lebih senang faham dalam bahasa Mandarin. Okay. Kalau baca dalam bahasa Inggeris kena cari kamus lepas tu tinggal. Oh ya. Sebab Angeline from Chinese school kan. Lebih faham bahasa Mandarin dengan senang. Ya, sebab kalau Angeline baca buku dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris, ada yang Angeline kena cari dalam kamus. Itu satu kerja yang lebih pula. Lebih berat eh. Tapi kita akan dera dia baca sajak aja lagi. Jual buku Pian Habib malam ni. Betul, 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 betul. Malam ni yang akan kita utama combo yang kita akan lancarkan adalah buku Pokya Pokya. Tuan-tuan. Aku pun tak tahu tuan-tuan. Punya banyak nama macam ni masa dia menulis skrip tu, Concorde pula. Otong Concorde ni menjadi idea dia. Dia Pokya Concorde ni, kita akan ada combo ni yang kita akan launch sebagai combo tunggal malam ni. Berarti dia akan datang dengan combo Pian Habib. Jadi akak pegang siap-siap untuk baca puisi Yaman Pian. Kalau Pian dia baca, melilau satu studio. Kita tengok Kak Angeline baca nanti. Buku Pian. Buku ni tak ada saja. Oh, tak ada saja. Saya dah ada. Sebuah buku Cat Steven. Sebuah buku Cat Steven yang saudara nak. Jadi kita akan lancarkan combo ni sebagai combo opening. Saudara boleh lock RM100 untuk tiga buku ni. Sebelum saya pergi lebih dalam tentang Pokya Concorde ni, tapi ada tiga benda yang saya rasa saudara buru ni. Pertama adalah Cat Steven, seperti mana saya cerita pada saudara untuk baca Cat Steven. Kemudian ada Pokya, dan Pokya datang dengan kawan baiknya. Itu kawan seperkelahian dan juga seperkelahian dan juga sepersahabatannya. Pian Habib. Betul. Dia dengan Pian tak ada dipisahkanlah Kelantan. Aku tak tahu sama ada Pian boleh baca bibir dia kalau dia cakap Kelantan. Sebab Pian hanya boleh baca bibir orang cakap bahasa baku je. Semalam Johan petik nama you. Ya, betul, betul. Kau datang betul, hari betul, ni. Betul, betul. Hari ni saya petik nama Pian, tak tahulah Pian datang bila. Okey, tiga buku ni lock saja 100, tapi saya nak tanya dengan Wan Sabri bang. Okey. 1.4 kita malam ni. Okay. Tinggi dah 1,400 dah. Abang pegang rekod lagi dengan kakak 2.6. Tak ada orang boleh pecah rekod tu. Still your rekod. Okay. 2.6 the highest. Kita akan pecahkan rekod sendiri ya, Pak. Saya tanya satu, Pak. Sebenarnya korang tengok Sabri macam pelawak lah. Untuk saya susah sebab saya kenal dia dekat. Dia seorang yang saya anggap kata... Memanglah sembang di kedai kopi akan pelawak, tapi dia seorang sangat bertimbang tara. Maksudnya satu-satu perkara yang dia nak lakukan tak mudah untuk ia dan tak mudah untuk tidak. Dia sangat bertimbang tara. Yang kedua, keboleh upayaan dia bertindak ganas sangat tinggi. Keboleh upayaan dia bertindak ganas sangat tinggi. Itu keboleh upayaan dia. Bahagian yang ketiga, dia lebih lucu untuk serotonin. Lucu dia adalah untuk menyeronokkan orang di sekeliling dia sebab dia rasa... Key, kunci pergaulan dia adalah kelucuan dia. Tapi saya tak fikir dia banyak menikmati kegembiraan daripada kelucuan dia sendiri. Saya kenal dia lama. Yang keempat, saya akan beritahu saya bahagian diri dia yang saudara tak kenal. Dia ni apa, easy to forgive and forget. Seorang yang tak berdendam, senang, easy going. Bang, saya tanya, apa momen yang mengubah seorang Sabri Yunus yang membesar dalam parameter remajanya sepatutnya menjadi seorang yang jahat? Kemudian ya, parameter dia remaja sangat jahat, Kak. Dia cerita dengan saya semua. Ditakuti oleh semua wanita dalam kampung dia. Ini kejahatan dia luar biasa.
Dia masuk pekan golok pada usia dia yang sama muda, nama dia sama hot dengan orang-orang di golok yang menembak orang. Ha, sebab dia datang daripada latar macam tu. Tapi apa bang yang buat kau fikir dia tiba Sabri Yunus tak sepatutnya menjadi gede bear, tapi Sabri Yunus kena menjadi seorang. Sebenarnya kau sedar kata kau seorang pelawak? Tak. Okay, cerita. Moment dia aku dah dengar. Aku okay, tak okay, nak tanya kau di kedai kopi. Di kopi tentu kau tak mau cerita. Aku pengantar kat sini. Okay. Sebenarnya apa nama ni, suasana kehidupan persekitaran kan yang yang membentuk peribadi kita macam tu kan, pergaulan kita dan sebagainya. Jadi dalam masa ke arah dah tak tahu nak buat apa, sekolah pun tak jadi, apa tak jadi, terpengaruh ke arah benda ni dia semakin kuat tau. Semakin nak berkawan dengan orang-orang yang ada nama, orang yang ada sekarang kan, semakin kuat kan. Nama begitu, ada satu minat saya pasal seni lah. Ya, saya suka sajak, saya suka lukisan, saya suka baca buku, sekalian. Benda ni lah yang saya rasa menyelamat. Kalau dikatakan menyelamat pun agak boleh. Sebab bila ayah tanya, kau nak jadi apa? Jadi saya jawab jadi penulis. Saya tak tahu apa pun saya jawab jadi penulis. Dia penulis? Jadi penulis. Oh, jarang tu orang boleh jawab ke ayah dia jadi gapo, jadi penulis bang. Jadi penulis ni. Jadi penulis. Itu yang saya jawab. Saya tak tahu kenapa. Jadi antara benda tu lah, saya suka tengok wayang kan. Saya suka ini antara benda yang melonggarkan ikatan saya dengan kawan-kawan yang sebelah lagi tu. Ya, betul lah. Dia orang tak suka tengok wayang, kita suka tengok wayang. Tidak kan? Watak, kalau tidak kita akan buat film The Godfather 5 lah dia. Tapi itu melonggar kan. Tak masuklah dalam The Godfather. Ya. Jadi itu barangkali dan nak katakan melawak ni, saya masih tak melawak pun, nak melawak dengan siapa kan. Cuma saya suka bergurau dengan kawan ya. Saya suka bergurau dengan kawan. Tapi dalam minat saya kepada dunia lawak, dunia lakonan, dunia lawak, saya seminat. Pasal pada saya lawak tu lakonan kan. Jadi bila kita minat pada lakonan, juga kita minat pada lawak. Jadi hampir semua pelawak saya suka. Tak ada satu pelawak yang saya suka, semua pelawak. Sebab saya anggap pelawak ni bijak. Pelawak ni pada saya dia dua langkah ke depan daripada orang biasa. Okey. Benda baru saya dengar daripada mulut dia. Saya rasa ini apresiasi untuk semua pelawak. Kita tak pernah buat lawak tuan-tuan. Kita tak tahu orang yang buat lawak dia ini orang yang dah buat, dia faham betul. Apa okay. Dia dua langkah di depan ataupun dia seharusnya dua langkah di depan. Itu ada permainan dia tu. Maksudnya kalau pelawak-pelawak yang faham bahasanya, kalau anda tidak dua langkah di depan, sila hantar surat letak jawatan pada diri sendiri. Sila tulis surat letak jawatan pada diri sendiri. Okay, akak. Akak lihat Abang Sabri saya. Saya tak tahu dia dengan kakak waktu jumpa kedai kopi syuting dia macam mana. Tapi dengan saya, saya ada satu benda yang saya aware lah. Kata the brutal side tentang dia pun boleh tahan. Sebab dia pergaulan masa muda dia sangat keras. Tapi akak kenal Sabri, kalau saya tanya kan, describe siapa itu Sabri Yunus. Okay. Bagi Angeline, Abang Sabri pernah cerita dia punya. Abang kata jahat, betul tak? Angeline tak nampak dia jahat. Okay. Angeline nampak dia nakal. Jahat dengan nakal ni dua berbeza. Betul tak? Betul. Okay. Dia nakal. Dia punya nakal macam tadi dia sendiri ceritakan pada usia tu. Kadang-kadang dia nak cabar. Dia nak jadi hero kan? Jadi dia kena nakal. Dia suka tengok movie. Dalam movie tu semua hero tu memang dahsyat lah. So dia nak jadi dia macam tu. Tak, Angeline baca dia. Okay. Dia hanya nakal, dia nak buat sesuatu jahat, dia nak tengok macam mana reaksi orang gitu. Angeline rasa dia macam tu. Okay. Kalau jahat tu memang jahat sampai ke satu tahap yang macam tak tahu lah macam-macam. Tapi Angeline tak nak. Dia kalau pergi gaduh ke, pergi lawan ke, rasanya cowboy style lah. Tapi dalam dia punya nakal tu, dia ada dia punya manja. Itu saya akui. Because dia respect parents dia. Kan? Dia itu saya akui. Ibunya, dia sangat sayang keluarga dia. Dia sayang keluarga, sayang adiknya, sayang abang dia. Jadi dia sangat respect dengan wanita. Ya.
dia cerita saya, menantu dia, menantu dia yang wanita pun dia respect, betul. Betul tak? Semua wanita kita tanya, pernah tak dia buat jahat? Tak pernah. Jadi kita tak boleh kata dia jahat. Dia cuma ada sifat nakal dia pada usia itu. Ya, Sabri Yunus telah mendapat seorang peguam cara yang hebat dalam sesi ini. Tapi Abi betul kan, pasal masa budak dulu kita bergerak hati macam mana, kita nak pandu lakon kan, hati kita kata-katalah kita nak bersifat, kita kata aku ni hero, kita letak dia aku ni hero, stres tu stres kita berjalan atas batu yang ada air kan, bila stres aku jalan dari batu ni ke sana melompat atas batu ni, aku sebagai hero, maka betul, dengan sampai sana selamatlah kita. Tengok betul kan, okey. Ya, betul. Tapi kalau saya kata ini aku komedi ni, kelakar ni, watak komedi, jatuh lah. Licin lah, jatuh lah. Tapi dia dengar sendiri lah. Pernah-pernah jadi macam tu. Ya. Dengar sendiri. Artinya, kita harus rasa ya. Kita, masa tu kita hero, betul-betul kita rasa tu hero. Ya. Rasa, yakinan diri. Dia nak jadi hero je. Dia nak tunjuk dia punya dahsyat. Dia punya hebat kan. Lagipun pada usia itu, kena hebat baru nampak macho. Okey. Masih baik call dia tu. Call dia, jom. Call dia, banyak dekat kamera saya tu. Oh. Dia sebenarnya nak minat nak dengar Zainab cakap. Right. Setiap orang melihat dalam perspektif yang berbeza. Saya rasa sebab saya bergaul dengan banyak orang yang tumbuh menjadi gangster. Mereka melalui usia yang tu. Dia pun faham. Sebab kawan-kawan yang sama dengan dia susah jadi orang. Semuanya menjadi musuh orang. Ataupun pembahaya orang. Ada pencapaian dia agak luar biasa. Sebab dia datang dalam lingkungan yang dia pergi mencari seni. Tetapi kejahatan berada di sekitar dia. Seni tak datang pada dia. Dia pergi cari, belajar, main, minat. Ketika pada waktu tu untuk seorang yang sangat keras hidup dia pergi seni ni, orang gelak lah, belia ke apa? Belia. Gelaran waktu tu orang belia ke apa? Okey, Sabri, ni buku yang kau tulis. Okey. Satu aku nak cerita. Alright. Apa ada dalam buku ni? Okey. Sebenarnya kalau nak diceritakan, sebenarnya buku ni bukan saya tulis. Okey. Biarlah. Buku ni saya lukis. Saya sekarang. Saya pun tak lukis. Okey. Lari eh. Mampus saya TBM. Saya harus berlaku jujur eh. Buku ini saya hanya tulis 1-2 muka surat je. Okey. Mengenai buku ini. Jadi kau menulis prakata je. Ya, prakata je. Sebab ini buku ini adalah kompilasi lukisan-lukisan kawan-kawan ramai di luar sana. Saya ada grup sketchbook dan sebagainya, dan pelukis. Apabila Pok Ya muncul di TV menjadi popular waktu itu, semua kawan-kawan melukis watak Pok Ya. Oh, dia nak appreciate benda tu. Ya. Jadi apabila dah lukis, saya minta izin dengan dia, apa kata kita kumpulkan jadikan buku. Dan semua kawan-kawan yang kenal ataupun termasuk yang tak dikenal? Ada yang tak kenal, kita kenal dalam Facebook dan sebagainya. Oh, Allah Akbar. Dan lagi banyak sebenarnya. Ini separuh saja ni. Okey, mereka memberi pelbagai karakter tentang Pok Ya tu tadi. Ya. Dan kita pilih-pilih hanya separuh saja ni. Maksudnya banyak sangat waktu tu? Banyak sangat orang kau kata. Pilih macam mana? Kau pilih, editor pilih atas? Saya, mula-mula saya pilih. Saya pilih, saya serah pada editor. Dan editor berapa dia nak. Jadi editor pula pilih. Berapa lukisan dalam tu? Dalam ni saya ada dekat 70 lebih. Kita akan silap saya. Tapi dia beratus. Ya. 70 aspirasi yang dilukis oleh orang mengenai Pak Ya Kongkode. Ya. Yang menjadi fenomena. Ya, betul. Bila telemovie tu ditayangkan. Ada yang berbentuk komik pun ada. Dia orang balik dan ada macam-macam, ada dia orang buat dam ular dam ular setiap watak Pok Ya tu dam ular. Sambil saya bagi tahu bahawa saudara boleh lock combo ni, kita gesekkan combo ni sebab saya akan dah lock dam ular, orang lock ni dah. Okey, tolong lajukan lock anda sebelum saya pergi kepada pemburu Masnawi pula. Bagi mereka yang ingin memburu tiga buku ni, saya dah cerita panjang. Saya rasa ramai yang masuk pada dalam ni dah pernah mendengar apa yang saya sebut tentang Cat Steven. Bagaimana lelaki yang terkenal dengan albumnya Footstep in the Dark, yang hidup dalam dunia dadah LSD dan juga apa ni, dadah LSD dan juga apa, kokain, menyertai pesta seks bebas, dan pada satu hari apabila dia pulang dalam keadaan dipengaruhi oleh dadah dan baru saja menyelesaikan pesta seks berkumpulan, dia mandi di pantai Miami, dia dibilas ombak,
Kemudian ketika dia tenggelam di dasar laut, pada waktu itu dia bertanya, sekiranya Tuhan kau ada, aku akan beriman padamu. Jadi itulah dia timbul dan selamat daripada kematian tu. Dia pulang ke rumah. Bila pulang ke rumah, dia melihat satu buku yang ditinggalkan di dalam rumahnya, yang kemudiannya ada penanda. Ditarik dan dibuka, itulah Al-Quran terjemahan yang ada surah Yusuf. Dibacanya surah Yusuf dalam terjemahan bahasa Inggeris. Kemudian dia percaya bahawa kemasyuran, glamour, dikejar wanita, kisah hidupnya adalah sama seperti kisah hidup Nabi Yusuf. Maka dia memilih untuk masuk Islam dan menggunakan nama Yusuf Islam. Ini kisah, dan kemudian kita akan dapat buku ni kerana buku ni cetakan asalnya dalam bahasa Inggeris. ITBM mendapat copyright untuk menerbitnya dalam bentuk fizikal dalam bahasa Malaysia. Settle. Ini Pian Habib, saya tak payah cerita banyak lah. Pian Habib adalah rakan baik, rakan seangkatan dengan Pok Ya. Yep. Kita cuba nak bawa Pian datang ke sini, tapi Pian kata dia agak risau tentang kesihatan dia. Tapi kita bawa pada hari yang lain. Tuan-tuan jangan risau, kerana lock saja tiga buku ni 100, lock cepat, lock fast, kerana nanti bila saya sebut close lock, tak boleh lock lagi kerana saya akan pergi kepada Mas Nawi. Lock cepat admin dan report kepada saya masa ke semasa. Saya nak tanya dengan kakak. Ya. Okey. Pasal hari ni tajuknya adalah Sabri Yunus. Saya akan cerita kepada kakak. Okey. Sejauh mana dia seorang lelaki yang romantik? Saya satu kak yang saya betul-betul kagum, yang saya tak boleh buat. Saya taklah begitu. Aku ada menantu macam kau je. Tapi saya taklah satu orang yang dia cerita dengan saya bahawa dia bangun dan dia akan makan kerana menghormati masakan menantu dia. Maksudnya ya, dalam apa juga pun keadaan dia, saya dapat menantu wanita. Dia pernah cerita. Saya terkejut kak. Sebab saya tak adalah sampai saya menganggap saya lebih perhatian pada dia. Sebab dia ada ciri-ciri menjadi gangster. Saya ada ciri-ciri menjadi profesor. Dia tentu lah berbeza. Tetapi orang yang ada perasan ciri-ciri menjadi profesor, saya tak pernah rasa bersalah. Kalau menantu saya bawa KFC pun, saya tengok TV, tengok bola dan tak makan. Tapi dia bagi tahu pada saya bahawa kalau menantu dia masak, dia akan make sure dia makan. Yeah. Itu saya melihat, terkejut lah. Pok Ya, Kongkode yang kau orang kata ngeri tu. Ini orang dia yang akan bagi tahu saya kena makan pasal menantu dia masak. Saya nak tak melihat sisi Sabri Yunus sebagai ayah, sebagai kawan, sebab kawan baik. Describe sikit. Saya sebagai lelaki, kita lihat kasar kan? Tak ada kehalusan kita lihat kasar kan? Tapi bagi seorang engineer Tan yang lemah lembut, bagaimana kakak melihat seorang Sabri Yunus? Tak tahulah, bagi Angeline, Angeline rasakan Abang Sabri ni, dia anggap menantu dia, dia tidak anggap sebagai menantu. Menantu dia seperti anak perempuan dia sendiri. Jadi betul. Dia tak ada bezakan, itu menantu tak ada. Bagi dia semua ini adalah anak-anak dia. Jadi sama rata dia treat. Dan di rumah dia adalah seorang ayah yang tak pernah tinggi suara. Jangan kata marah. Marah tak timbul di dalam keluarga ni. Okay. Tak ada di dalam kamus dia marah anak. Apa pun dia akan cakap sangat lembut. Okay. Agaknya dia cakap kawan macam ni suara sudah tinggi dah. Di rumah tak ada dia yang lagi suara. Betul. Kadang-kadang cara dia cakap dengan anak, rasanya kalau kita duduk jauh sikit kan, kita kena, ha? Tak boleh, tak akan dengar. Dia seorang ayah, sangat lembut. Sangat lembut. Sangat lembut. Banyak aku kena belajar dengan kau, bang. Aku tak sampai macam tu, ya. Aku ada sikap macam introvert sikit kat rumah. Taklah macam kau sangat peka pada... Yalah, aku tak pernah fikir pernah. Aku bila kau cerita benda tu hari tu dekat kedai Balai Bomba tu, aku terfikir menantu aku pernah bawa KFC dan aku tengok bola dan lepas tu aku tengok bola gini ni aku tak makan, aku naik atas je. Dia kena ambil, dia kena pegang falsafah orang jahat. Okey, baru tu. Falsafah orang jahat betul. Sebab orang jahat dia sayang orang sekeliling dia. Orang baik yang kemudiannya dia akan buat abai kawan keliling. Orang jahat itu saja yang kita ada. Maka itulah yang kita kena jaga. Itu saja orang yang nak dengan kita. Maka itulah orang yang kita kena jaga. Untung dia orang jahat. Tak semestinya orang jahat tu keras. Ada jahat tu tapi dia jiwa lembut. Ya, betul. Itu yang kakak-kakak lihat selama bergaul dengan dia. Dia dengan semua kawan-kawan wanita pun dia jenis yang sangat baik. Apa yang mempengaruhi kau menjadi seorang yang sangat respect pada perempuan? Okey, saya dibesarkan dengan kawan-kawan sekeliling yang sangat kasar dengan perempuan. Pipit, wiwi, tak jawab. Ingat kau lawa. Muka macam tikus. Kita mengorak sesempat dulu, bang. Saya pernah
pakaian lah, berpakaian yang tanpa bini dia depan depan saya kan. Dia dah dewasa, kita budak remaja lagi kan. Dekat maghrib di rumah dia, bini dia buat air kan, dia suruh bini dia buat air, dia suruh bini dia buat air, bini dia buat air keluar, tapi ada benda yang nak marah bini dia agaknya. Bini dia bawa air keluar, dia tunggu. Kenapa dia tak tunggu kita balik kan? Dia tunggu bini dia sampai letak air je, dia pak sampai bini dia sehingga terbalik habis air dengan kita-kita, tak kena air panas, tak boleh minum. Jadi benda macam tu rasa alamak kan. Jadi antara benda yang terkesan kan. Jadi ramai kawan-kawan yang saya jumpa yang bersikap macam tu, itu menyebabkan saya rasa tak boleh lah kita. Itu antaranya lah. Maksudnya terasa bahawa takkanlah begitu maruah perempuan. Di tangan seorang suami. Di tangan lah. Seorang suami. Kedai makan, waiter ke apa, kita boleh katalah kurang ajar tak bertempat. Kurang ajar bertempat. Jadi itu antara benda awal yang yang membentuk saya rasa alamak. Kita pernah marah perempuan, pernah macam tu. Macam oh ya, kau lawak pernah. Bukan tak pernah. Saya pernah tahan dengan bersikap dengan perempuan tu. Tiga hari, hari pertama saya tegur dia, lalu kita tegur dengan baik, dia tak layan. Ini tidak dengar ke kau? Tidak, aku tak nak dengar cerita ni. Hari kedua kita tegur, tak layan. Ni moratlah ni. Morat. Baru nak tegur, bukan korak pun. Okey, baru nak tegur, dia tak layan. Dia lalu dengan bersikap, kita impit dengan bersikap, tegur, dia tak layan kan. Masuk tiga hari, kita sudah mula marah. Dan saya tunggu dia di satu tempat yang sangat selekuh, yang sangat kecil jalannya. Saya tunggu situ. Ini dah mula marah kan. Saya tunggu dia, dia lalu je, saya nampak dia lalu je, saya tunggu. Awal-awal, bulu-bulu ke depan. Terbalikkan bersikal, berjalan, dia corner je, bersikal saya terbalik, tak, dia terpaksa turun kan. Kan? Dua kawan saya duduklah semak, tunggu syaps. Cakap perempuan pakai dua kawan. Okay. Saya berdiri dekat dengan bersikal saya, sebenarnya saya tak tahu nak buat apa, saya nak tunjuk saya marah je. Tak ada niat saya nak buat apa pun, saya tak tahu nak buat apa pun, saya nak tunjukkan dia, aku marah kau je. Moment kau detailkan moment berdiri tadi. Berdiri apa? Dia datang bersikap dia, tahap bersikap dia, sepegang bersikap, handle bersikap dia, seletak kaki atas tayar. Tayar bersikap dia. Gestur dulu kan. Cuma tanya kenapa kau tak layan aku tegur. Kau tu je. Apa dia jawab? Dia tak jawab apa pun, dia hanya duduk diam, dia terpaku tengok. Dia takut. Dia takut. Dia ni budak kampung sebelah kampung saya. Dia ni asal budak Kuala Lumpur. Nenek dia ada kampung sebelah tu. Jadi dia dihantar balik ke sekolah di Kelantan, Kuala Jepa. Dia sekolah kat situ. Jadi dia kira budak KL lah. Lagilah saham dia tinggi. Lagi dia saham tinggi. Budak KL, kau Kuala Jepa kan? Budak KL tu orang Kuala Jepa. Ada Kuala Jepa. Dan budak tu sekarang ada di KL tu. Ada di KL. Kau jangan sekat dia lagi. Depan ni letak kaki atas kereta dia pula kan. Saya pernah jumpa dia tahun 80-an. Semasa kerja dewasa saya pergi bank. Dia kerja di bank Islam. Kalau lah anda wanita itu yang menonton cerita ini, anda lah yang paling bertuah. Kerana Sabri Yunus pernah memikat dan berniat untuk mengorak anda. Anda perempuan wanita yang paling bertuah. Walaupun kejadian tu agak malang pada waktu itu. Tapi saya fikir dia gelap macam puruk kalau dia ingat sekarang. Dia ingat sangat dia akan gelap macam puruk. Terutama bila tengok Pak Ayah Pongkok dia menjadi ketua gangster. Dia akan tengok betul lah dulu dia pernah buat kat itu dia. Tapi saya tak tahu dia selamat kau bersikap tu. Buat apa ni? Tak ada apa. Ada bersikap tu buat lalu. Berani cakap tu ya. Dia sama macam petikan dalam filem Kampung Sarip-Sarip. Apa Sarip Do Something Kampung Dusun tu kan. Cikgu. Bam jatuh. Apa filem tu kan? Sarip Do Something Kampung Dusun. Cuba memikat Saloma balik kerja jual rawat tu. Bujang Lapu eh? Bujang Lapu. Okey. Saya akan tanya dengan Sabri. Satu lagi soalan. Sejauh mana minat Cat Steven? Cat Steven? Ya. Okey, saya ni sebenarnya orang kampung. Saya ni orang kampung tu, lagu-lagu saya dengar, saya tak takut dah lagu-lagu Inggeris sebab saya nak dengar daripada mana. Orang duk fikir barat je. Orang fikir barat aja dengan lagu-lagu P. Ramlee kan. Remaja sikit apa nama Ramli Sarip zaman 79 kan. Baru naik. Jadi Cat Steven ni saya tak dengar, tak kenal tau. Saya tak kenal dia. Tapi bila dah duduk kat dalam bahasa dan sebagainya, baru kita kenali nama daripada kawan-kawan kan. Baru mencari. Jadi minat saya kepada Cat Steven ni adalah bukan kerana minat lagu-lagu dia. Saya minat perjalanan dia. Jadi. Betul. Kan?
perjalanan dia, macam mana dia, macam tadi kan. Hidup dia 180 darjah. Ya, betul. Kemudian dia berubah. Jadi kita minat pada, bukan pasal lagu, pada saya lagu, telinga saya agaknya hampir sama je siapa nyanyi. Orang putih nyanyi sama je. Telinga yang terbuka untuk semua seni. Umur pun sedap. Tapi, pengalaman paling bagus, saya yang tak kenal dia, tak minat, saya dapat jumpa dia, bersalam. Ada gambar saya dengan dia. Ada gambar? Ada gambar dengan dia. Okey. Satu ketika, ingat tak, dia untuk melancing buku ni, dia datang Malaysia. Dia datang Malaysia. Masa di PWCC, tak jumpa dia. Sehari dua hari kemudian, ada hari Minggu tu, Wei buat satu show untuk dia, melihat hanya di Finas. Okay. Ya, dan Wei jemput saya pergi. Baik, saya cerita nak. Ini adalah sejarah yang sangat luar biasa. Dan saya lukis beberapa gambar berkaitan dengan siri-siri ni. Gambar dia dengan saya, gambar dengan Rahimuddin, mengambil Wei. Maksudnya momen ni berharga. Dengan Wei ada tiga saja. Baik, Wei panggil saya, jumpa dengan dia. Sempat salam dengan dia, ambil gambar dengan dia, cerita dengan dia kan. Air hujan. Selepas tu saya sambung borak dengan arwah Rahimuddin. Ya, Allah Ramidin sehari. Borak Ramidin. Selepas kami, semua orang balik, kami tak balik, duduk borak Ramidin. So hujan lebat lah. Selepas tu Ramidin kata dia nak pergi dengan bahasa jumpa Zakaria Arifin. Okay, salam sekali salam kat Zakaria. Dia pun pergi. Dan pada malam itu Ramidin meninggal dunia. Koma. Itu sebab meninggal. Koma dah meninggi dan dah meninggal. Itulah kali terakhir saya jumpa Ramidin, adalah hari itu. Hari malam dia koma dan seterusnya dia meninggal. Jadi ada kaitan dengan hari kami jumpa dengan Kestival. Kita akan sebab arwah penyair Rahimuddin hari ini adalah seperti adik pada Sabah Sabri kerana mereka datang daripada Kelantan. Rahimuddin adalah seorang budak baik lurus seluruh-luruhnya. Dia malaikat hidup. Jadi dia rapat dengan Sabri seperti adik abang. Jadi bila dia lihat buku ni dia akan teringat pada hari dia bertemu dengan Cat Steven sebagai satu kegembiraan dan malam itu juga menerima berita duka cita. Kerana Ramidin diserang darah tinggi dan kemudian stroke dan kemudian koma dan setelah beberapa hari di ICU dia meninggal dunia di hospital Sungai Buloh. Okey bang. Kakak saya akan tanya. Okey. Katalah akak, saya tak tahu buku banyak apa yang kakak baca. Tapi katalah akak diminta melakonkan satu watak yang hebat dalam novel. Watak apa yang akak nak? Tak tahu, saya belum jumpa novel tu. Yang akak rasa nak menjadi heroine. Saya belum jumpa lagi watak yang saya betul-betul rasa saya nak berlakon. Okey. Novel Melayu yang akak baca yang akak rasa tak pernah baca. Sangat jujur lah Kak Anjana. Sangat jujur. Tapi dia buku falsafah, peribahasa pepatah Cina, dia lah kuala. Sangat champion. Sebab kita tengok dia cakap pun teknik dia berfikir adalah teknik orang yang baca Lao Tzu semuanya. Orang yang baca karya-karya tinggi daripada dalam bahasa Mandarin. Tapi okay, Kak, untuk nasihat kita beritahu. Orang menganggap sekarang ni scroll Facebook sebagai membaca. Pada saya itu bukan budaya membaca. Betul. Sebagai orang yang dibesarkan dan diperkayakan minda akak dengan membaca. Boleh akak advice kepada orang? Membawa, membaca gosip, membaca kritik dan membaca pelekehan ke atas orang lain bukanlah budaya yang baca. Betul. Okay, akak boleh advice macam mana membaca dan bagaimana seorang Angelina Tan tumbuh dengan pengaruh membaca? Nak advice tu tidak beranilah. Sebab tapi share. Angelina belum sampai ke tahap yang boleh memberi nasihat kepada orang. Tapi Angelina cakap sendiri ajalah. Kalau kita baca yang biasa-biasa dekat Facebook ke, baca dalam apa Instagram, social media, itu hanya macam abang cakap, itu adalah satu gosip sahaja. Dan kita baca, kita lupa. Kita baca kadang-kadang jadi kita percaya apa yang di dalam. Sebenarnya banyak di dalam tu tak benar. Betul. Betul kan? Betul. Okey. Macam buku ni lain. Buku ni biasanya ditulis oleh orang yang minda tinggi. Betul tak? Mereka gunakan bahasa yang betul. Mereka pilih apa yang mereka nak berkarya. Itu adalah satu karya. Yang kita baca dekat Facebook tu bukan karya. Betul tak? Ya. Dan bagi Angeline, orang Cina katakan, Su zong zi yu huang jing wu. That means dalam buku mesti ada rumah emas. Maknanya rumah emas. Su zong zi yu huang jing wu. That means su si jing yu. Su zong. Zi yu. Huang jing wu.
Kuang Ching Wu. Ya. Okay. Dalam buku mesti ada rumah emas. Okay, dalam maknanya buku mesti, dalam buku ni ada harta. Ah ya. Ya, orang tak cakap dalam Facebook ada harta. Okay. Maknanya kita buka buku saja dalam mesti ada harta. Harta bukan dinilai dengan duit. Tapi harta tu adalah makanan untuk minda dan otak dan jiwa kita. Jenatan. Ya. Masuk sekolah kita hari ini. Betul. Bang. Saya tak pernah dengar dia cakap. Sekolah kita hari ini. Tak pernah dengar dia cakap. Betul lah, bagus membaca. Kalau kita buka saja, mesti ada sesuatu yang kita boleh isi dalam kita punya minda fikiran. Dan fikiran. Buku-buku orang yang akak sebut tadi, minda tinggi. Dia menggunakan jarang kita. Kita terror BM pun tak pakai perkataan tu. Kita limited dekat cerdik. Dia menggunakan minda tinggi. High intellectual level. Macam tu lah. Sedap ayat tu, berminda tinggi tu. Okey, Sabri. Kita akan mendengar sesuatu sebab semalam Tan Sri Johan bercerita mengenai Sabri yang dia bawa ke pentas, pentas teater yang asalnya hanyalah budak yang tercorak di tepi pentas. Dalam Datuk Selampit. Dah dicuba pelakon terkenal tak dapat, dicuba pelakon terkenal tak dapat. Datangnya arwah Pak Osman Jenanuddin. Kata... cuba budak ni. Okay. Satu yang saya akan dengar pada salah satu yang paling saya suka. Spontaneous dia akan buat, bang. Bagi mentera buka panggung satu. Walaupun kita dah jalan beberapa minit. Sementara saya nak check cue buku. Satu mentera buka panggung daripada Sabri Yunus. Dengan menggunakan dialek Kelantan Pekat. Daripada kampung halamannya Nun Jauh di Pengkalan Cepa. Sambil saya setiap jumlah lock. Kita dah capai berapa jumlah lock sekarang? 46. Tolong lock lagi combo ni. Saya bagi tahu sebelum dia baca ni adalah lock combo untuk Cat Steven. Untuk Pak Ya Pak Ya Kongkode Sketsa ni, saudara. Saya tunjuk ni sketsa dia. Nah, ini saudara akan lihat ni, ini adalah koleksi daripada beratus-ratus orang yang membuat sket mengenai Pak Ya Kongkode ketika dia menjadi viral dan menjadi fenomena tu. Maka datang satu idea bahawa daripada lukisan-lukisan ni terabai ataupun hilang lupus dan maka diarkipkan dalam bentuk seni perbukuan. Ini menarik ni, ramai orang menggambarkan Pokya di mata mereka. Dari variasi hampir 70 orang. Ini yang saya rasa yang menarik ni. Ini Pokya yang tepat untuk saya. Yang ada wajah sedih dan murung. Saya selalu anggap kata ini bukan momen Pokya. Sabri mempunyai banyak momen ni tapi kita tak dapat rakamkan ya. Kerana ini berlaku di luar daripada mata kasar kita. Saya percaya dalam diri dia ini adalah momen dia, Sabri Yunus, ada dalam diri dia. Okey, lock sekarang. 300. Saya aim barang ni adalah 100 untuk malam ni. Tolong lock, kita dah dapat 46. Mungkin 50 dah, sekarang kita aim 100 untuk 3 combo buku. Di mana 2 adalah rakan kita. Iaitu Sabri Yunus dan juga Pian Habib. Manakala seorang lagi adalah daripada seorang ikon yang menjadi ramai orang punya aspirasi. Saya terharu lah sebab berada dalam satu combo dengan Cat Steven. Sebab kita nak mudah dia terkejut kerana dirinya diletakkan bersama dengan Cat Steven. Sebab kalau lock berasingan dia jadi payah nak kunci. So dia orang diskah, kita kuncikan 3 je sekali. Tolong bagi tahu Cat Steven lah. Tag Cat Steven sekarang. Okay, bang, saya nak tanya bang Okay. Tadi kita sebut Salina lah sebagai okay lah semua orang baca Salina. Tetapi siapakah abang rasa wanita daripada sebuah novel? Kita tolak Salina yang abang pernah jatuh cinta. Dan abang rasa katalah dia wujud, inilah wanita yang aku inginkan. Kita tolak Salina. Salina kita tak kahwin kalau itu juga bang. Susah kita nak lepaskan dia daripada Abdul Fakar. Lepas nak balik cerita kat mak pula. Nak kahwin dengan Salina. Mu nak kahwin pelacung. Jadi isu lah. Okay. Ini siapakah wanita yang abang pernah... Mana saya... Wanita yang saya inginkan adalah Mazni dalam Badai Semalam. Abang ada siapa wanita? Okay, saya jumpa Mazni. Mazni dalam Badai Semalam adalah wanita yang saya ingin kahwini. Bila dia lari keluar meninggalkan rumah tu. Saya jumpa tengah jalan, Mazni kau kahwinlah dengan aku. Karim tu tak guna. Abang saya tak banyak juga yang saya tertarik saya baca buku yang saya tak stop tau. Yang saya tak stop saya baca buku, saya start baca, saya air untuk tamu. Tak apa. Saya habiskan juga dalam masa berapa jam je. Balik sekolah lepas makan nasi saya baca buku tu dan saya sempat habis saya pergi main bola. Petang tu. Okey. Hartini Aziz Afkar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah boleh duga Hartini Aziz Afkar. Nasib baik kita tak pilih 3 wanita sama bang. Alah kita bertumbuk kita dengan 3.
Kartini Aziz Afkar, betapa jatuh cinta bang, aku pergi ke tempat penulisnya menulis buku tu. Berdiri lama di depan rumah Aziz Afkar menyewa untuk menyiapkan benda tu di Terengganu, di Bukit Besar Terengganu. Saya berdiri di rumah yang disewa oleh Aziz Afkar untuk menulis novel Hartini. Okey bang, apa istimewa Hartini di mata bang? Saya tahu, tapi dia membuatkan saya boleh saya duduk dan menghabiskannya dengan dry air mata yang menangis saya pergi. Dan saya pergi main bola petang itu dengan mata menangis. Oh, buka mata. Buka mata saya pergi. Hibur Hartini sampai ke padang bola. Ya. Saya kuat tenang bola itu. Ya, saya baca masa umur saya 16 tahun kan tu. Jadi saya nak ingat balik sekarang apa benda agak sukar, tapi waktu itu saya sangat sentimental. Ya. Sampai saya tak, saya kata aku main bola. Bola tu kegilaan saya lah. Orang di padang menunggu saya sebab saya ayam tambatan lah. Tapi aku kena habiskan juga novel tu. Novel tak boleh nak tinggal. Betul. Dan saya pergi dengan mata yang masih merah. Bengkak. Ini saya cerita pasal bahawa novel bukan sebarang-sebarang lah. Betul. Seorang remaja yang ganas pada masa remajanya menangis bengkak mata. Betul. Nah, kerana membaca sebuah karya Hartini. Saya menangis baca karya Hang Tuah. Time Hang Tuah bertikam dengan jebak, saya menangis. Satu yang menarik lagi tadi karya Hang Tuah. Apa cerita? Apa yang sebenarnya kau... Okey, ni kita share. Okay. Kita sebut general. Detailnya. Seorang Sabri Yunus menangis pada momen tikam tu kenapa? Saat ni tau. Saat dialog... Tuah kah? Nah. Jebat ke Tuah? Atau dialog dia yang... kita berdua kan? Mariah kita berdua. Bergabung, kita langgar raja. Lawan raja. Saat itu yang saya menangis tu. Saya tak tahu, saya rasa itu permintaan jebat. Permintaan jebat kan? Jebat minta pada tuan. Sebelum jebat memilih memasuki dalam kain langsir. Mati bacul. Mati terperangkap dalam langsir dan tuan tikam. Saat jebat minta tu saya rasa sangat berat benda tu untuk jebat sebenarnya. Tapi dia tak ada pilihan. Bukan tak ada pilihan lah. Dia macam dia sebagai seorang samsing, orang hebat kan. Dia tak mudah untuk dia mengucap benda tu kan. Betul. Nak ucap kata-kata tu kan. Pasal dia marah tuah setia kepada raja. Dia tak akan boleh, dia tak akan bunuh tikam. Betul. Jadi, pada saya kan, ketika saat seorang yang merendah menurunkan diri dia orang itu, saya sebab. Bagaimana ego seorang jebat. Sayangkan seorang abang. Waktu saya berderai. Dia buat pula pun tu bukan dalam keadaan biasa tu, dari tengah semangat amok dia tu. Betul. Bumi Melaka. Betul. Jadi pelik dah scene ketika bertikam tu saya boleh menangis. Pada saya iti cerita dia kan. Macam dalam Al-Quran tu yang tengah tu yang petak. Tuan-tuan, itu saya cerita pada tuan-tuan bahawa tak semua orang tumbuh begitu saja. Dia orang seperti Sabri Yunus tu, hari ini kita korek cerita dia. Dia melihat bagaimana dia tumbuh dari segi dia faham kasih sayang, dia faham betapa sebersalah, dia faham tentang tuan-tuan. Kita Hang Tuah ni korang baca pun nak. Ini orang baca sampai menangis. Aku baca kan 23 cerita tak akan menangis. Tapi dia menangis kerana pada waktu tu untuk seorang yang melihat. Manusia sombong. Tunduk kerana kasih kepada seorang kawan. Saya Hang Tuah antara buku yang hebat lah. Hebat kan Hang Tuah kena baca. Buku kaya sangat hebat. Lengkap lah sebagai penceritaan. Lock saudara, jangan tak lock. Turun lock sebab kita sedang mengejar combo ni untuk mencapai 100 tuan-tuan. Jangan... kita ada 1,000 berapa sang? 1.5 lock saudara, kerana kita memerlukan 100 lock. Kita dah capai 50 lebih sang. 52. Okay, lock 3 buku ni RM 100 daripada harga pasarannya 150. Daripada harga pasaran 150 dikombokan dan dibawa kepada garasi. Saya tak pasti kalau saudara semua pernah, sebab saya adalah peminat hardcore sebenarnya tuan-tuan, seperti mana saya mengenal Chris Christopherson, Barbara Streisand dan juga Cat Stevens adalah daripada zaman dia belum masuk Islam. Di mana daripada album Footstep in the Dark, Father and Son. Kemudian apabila saya dewasa sikit, saya termis hinggalah sedar-sedar dia dah masuk Islam. Kemudian membaca kisah-kisah hidup dia, jadi kita kolek saja satu buku ni kerana ni diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia untuk mudah saudara baca, dan dia diberi edisi mewah. Semua yang lock malam ni akan mendapat edisi mewah. Edisi mewah. Satu buku Pak Ayah Congkong dia, dan lepas tu satu buku Pian. Pian ini menuliskan semua nota-nota kan daripada kumpulan artikel.
yang sebanyakkan mereka yang lahir dalam tahun 2000-an atau 90-an mungkin tak sempat ni, sebab ini adalah koleksi artikel yang ditulis di majalah Mastika yang kemudian dijadikan filem. Tak kisahlah Beb, dia ada kolom dia di majalah Mastika, tak kisahlah Beb. Ini adalah himpunan artikel-artikel Pian Habib, satu-satunya himpunan artikel yang bukan kumpulan puisi. Jadi kita gabungkan di sini supaya saudara boleh menjadi orang yang membaca. Dan yang kedua adalah melihat. Ini orang malas baca, patut beli ni. Malas baca kan? Tapi ni koleksi bang. Satu ya, masa tapi nanti bang. Memang saya rasa ini sangat penting. Superman masa dia terbang, baju betul. Dia tak laku. Betul. Sekarang filem Superman tak terbang dah. Baju Superman baju, tak tahan nak bayar harga ini, bang. Ini betul. Ini satu koleksi. Betul. Ini koleksi untuk saudara kumpul ni. 70 orang bila kita. Ya, sebab saya ceritakan. Waktu P. Ramlee menjadi fenomena dalam filem Tiga Abdul apa dalam filem Labu Labi. Tak ada orang melukis koleksi lukisan Labu Labi. Kita hanya melihat fotonya. Ya, ya betul. Waktu P. Ramlee bertikam dengan Nordin Ahmad dalam filem Hanjebat. Momen tu tak dilukiskan. Kita hanya terpaksa lihat foto aja. Ini value dia. Momen tu dilukiskan oleh 70 orang. Yang Sabri kenal dan Sabri tak kenal. Cuma tag-tag dekat Facebook je. Dipilih. Datang pula editor yang kejam. Dihantar 100, diambil 70 yang terbaik. Yang 30 orang tu marong, tak tahu tu apa status dia. Tak terpilih. Agak saya cina akak pula. Saya nak tanya ni. Melangis kak laki ni? Akak kalau tengok dia punya sangsi boleh tahan kak. Bisa terkejut. Anjebat bertikam lepas tu baca arti ni menangis. Tapi arti ni saya akuilah akan sampai ada bab kita akan menangis. Seperti je kita membaca Badai Semalam. Kecuali kalau orang tu jiwa batu lah macam ni. Apa yang filem yang akak tengok yang akak pernah menangis? Banyaklah. Antara ni? Kalau saya filem Cina yang saya tengok banyak juga yang buat saya menang trauma yang apa Ameng Story yang Chow Yun Fat jadi penunggang motosikal tu. Di Ameng Story dia jadi race motor dan besarkan anak dia. Isteri dia tinggalkan dia kerana sebagai mekanik dan pelumba motor dia tak boleh senang kan. Filem tu akan kita tengok sentiasa menangis. Akak ada filem tak satu yang akak boleh share je untuk kita tahu momen bagaimana akak melihat filem sebagai seorang pelakon tapi masih boleh menangis walaupun akak tahu filem tu hanya lakonan. Sebenarnya banyak filem biasanya Chinese lah. Okay. Apa filem tambah cerita share je momennya. Macam dulu tapi Angeline kalau sebut dalam Mandarin abang tak faham pula. Translate dalam BM-nya. Dia ada satu yang dulu dia Wang Yangzong de Yitiao Chuan, tapi satu perahu di lautan. Okey, kes tajuk dia. Tajuk dia. Okay. Dia kisah perahu dia ni, di lautan. Dia memang seorang yang tak ada kaki kan? Oh macam, seorang lelaki wanita. Lelaki. Lelaki yang kudung kaki dia. Macam mana dia struggle dalam hidup dia. Lepas tu dia masa tu Angeline rasa Angeline dalam standard 4. Okey. Boh, itu sudah 40 tahun dahulu. Boleh cerita. Tapi detail Angeline dah lupa dah. Itu rasanya adalah first movie yang Angeline rasa Angeline nangis lah. Nangis. Dalam usia rasanya kesian. Standard 4. 10 tahun. Okey, usia 10 tahun. Filem terakhir yang kakak menangis? Filem terakhir yang kakak menangis? Filem terakhir Angeline menangis ah. Rasanya sendiri berlakon dia pun pernah menangis. Ya kak tonton lah. Saya macam Kabi Kusir Kabi Gam lah. Filem yang walaupun kita dah dewasa menonton walaupun ada isteri anak apa semua terkeluar yang mata je sebab kita masih ada mak. Saya Kabi Kusir Kabi Gam dan saya elak lah tonton. Kalau nak tengok mak batin je. Saya cepat menangis tau. Sebab saya dia saya rasa pelakon lambat sampai. Saya sampai dulu. Saya dalam satu-satu scene tu saya rasa saya tahu dia nak pergi ke mana kan. Jadi saya pergi dulu lah. Jadi kalau scene tu agak jadi saya menangis dulu lah. Okey. Andy akan ready dengan lagu Father and Son. Dapat Andy eh? Okey, Father and Son yang saudara akan dengar nanti saudara akan kata dia adalah version Westlife. Sebenarnya Father and Son bukan daripada edisi Westlife. Father and Son yang sebenarnya adalah nyanyian Cat Steven ketika dia melalui zaman masyurnya. Kemudian Father and Son dinyanyikan semula oleh Westlife sebagai cover version lah. Kan Westlife menyanyi balik lagu artis-artis lama. Dan lagu tu meletup hingga orang lupa dia adalah lagu Cat Steven. Kemudian apabila reunion 20 tahun Westlife membuat kolaborasi dengan Cat Steven. Berarti Cat Steven kembali menyanyi selepas 40 tahun. Meninggalkan dunia muzik. Dan apabila dia kembali menyanyi dengan Westlife lah, maka timbul banyak persoalan. Maka kerana itulah dia menulis buku ni. Jadi untuk saudara faham bahawa value buku ni, kenapa dia menulis
Mengapa saya masih memetik gitar adalah kerana dia bersetuju akhirnya untuk menerbitkan album kolaborasi bagi reunion Westlife apabila Westlife memilih lagu Father and Son sebagai album reunion mereka selepas 20 tahun. Kita dengar Father and Life daripada Andy Flock Pobi. Sambil tengok lirik boleh? Boleh. Boleh. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that's not easy to become when you found something going on. But take your time, think a lot. Think of everything you got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. You need tinggi. How can I start to explain when I do it turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now let's know, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times I have tried, looking's a new one, new inside so hard. But it's harder to ignore it. If they were right, I agree. It's a tale, there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Saudara tentu pernah dengar lagu ni dan semua akan mendengar lagu ni sebagai lagu Westlife. Ingat-ingat lupa. Semua akan ingat itu Westlife. Tapi saya, itu adalah lagu Cat Steven. Saya ada experience dengan dia. Saya pernah solat dengan dia dekat London. Okay. Alhamdulillah. Saya masuk masjid nampak dia. Jadi dapat solat sekali dengan dia. Okay. Masa tak ramai orang lah. Masa tengah winter kan. Dia masuk lah, nampak dia, terus solat dengan dia. Terus, ini Cat Steven. Sebab antara orang-orang yang buat saya angkat gitar dan main gitar. Jadi antara orang-orang yang saya kagum sebab dia dah rasa semua gambar. Dia dah masuk gambar. Abang tengok, kalau tengok dia punya album dia, daripada gambar Hindu, Buddha, sampai ke Islam. Kristian pun dia asal daripada Kristian, kan? Lepas tu ke Hindu, lepas tu ke Buddha lah, sekali ke Islam kan. So dia dah rasa semua. So dia dah rasanya dia dah katam semua gama. Okey, bagi anda yang nak minat lagu Andy Flock Poppy yang masih lagi rasa air mata dia daripada lagu pertama tu tak habis lagi tu, bengang lagi dekat mantannya tu, yang masih direntankan oleh mantannya itu, request buat lagu-lagu yang bagi mereka yang 30-an tu. Ada banyak sebab anda remaja dalam zaman Andy. Andy remaja dalam zaman saya. Okey, berarti saya budak zaman Abang Sabri, saya budak.
Saya pernah bekerja dengan Pak Sabri. Andy ni dulu masa kita syuting saya berlakon, dia buat prop Adirator. Adirator filem ya. Tapi setiap kali break je dia main gitar. Tiba-tiba saya tengok dia dah jadi penyanyi. Kena paksa bang. Tapi bangga. Kalau lolok paksa. Ya ya. Tapi masa tu dah nampak dah budak ni tak sepatut jadi kerja filem ni, kerja penyanyi. Yalah, macam Chris apa Halim Chris. Ya ya ya. Tu pegang boom mic kan. Betul. Habis letak boom dia orang-orang ni. Ramai macam tu sebenarnya. Mereka berada dalam lingkungan yang betul dan akhirnya bakat dapat dikesan. Betul. Siapa yang masih lagi nak menangis dengan lagu Andy Flop Poppy yang aku tahu tu ramai yang dendam dengan mantan ya. Kalau ada suami tak ada apa. Lagu kalau dia tidak melukakan kita, kita tak ingat dia. Okay. Kita akan ingat lagu tu apabila dia berkaitan dengan sesuatu yang melukakan hati kita. Macam dulu bang, aku suang dengan satu perempuan ni. Alright. Lepas tu lama tak jumpa lah, sekolah tak layan kau dah lah, bodoh tak segak kan. Okay. Sampai satu masa tu rasa-rasa macam berjaya sikit dah boleh dapat lah. Pergi-pergi satu kawan dah bagi tahu bang. Dia dah kahwin dah. Aku jumpa dia lah dekat pasar malam, dia dah mengandung. Aku tengok perempuan mengandung, semua aku menangis bang. Sampai sekarang bila aku tengok perempuan mengandung, aku akan ingat ada siapa tak menangis untuk perempuan ni. Kenapa perempuan mengandung kau menangis bang? Pasal kawan bagi tahu, buat apa kau tunggu? Kita datang KL lama kan, dah jadi wartawan, balik kampung tu rasa kalau pergi jumpa kali ni pijak kaki mantap. Saya ni dah ada kerja gaji bulan ni, slip gaji 3 bulan abang bawa ni, abang boleh bela kan. Kawan dia kata, apa kau cari dia? Aku dah jumpa dia lah kat pasal malam. Ya, titu. Allah, dia sebut nama pula. Dah mengandung dah. Lepas tu bang, aku tengok semua mengandung, aku sedih. Aku menangis. Lepas tu sekarang aku rasa bila kita tengok perempuan-perempuan lain mengandung, aku mesti rasa ada mantan. Ada yang menangis. Mesti ada menangis. Perempuan ni. Kerana itu adalah mantannya. Okay, siapa dari orang yang kuih lagu kan? Lok buku saya ada apa-apa, saya terang. Jangan malukan saya, tuan-tuan. Lok 100 je malam ni untuk ITBM. Kita nak lok kunci 100 buku ni sebelum saya belanja Maknawi. Maknawi kena tunggu sebab dia adalah harga belanja dengan limited edition. Berapa Nadiza dia orang lok sekarang? 67, cepat lajukan speed. Tuan-tuan, jangan buat macam semalam lambatkan speed. Ni tuan-tuan, tak semua orang boleh berlari macam apa ni, apa Usain Bolt. Slow ujung baru potong, jangan saudara. Saudara lari ke depan laju. Jangan bagi macam Usain Bolt lah, okey. Akak, sebelum dia belanja satu lagu saya cerita dulu untuk akak . Apakah kisah orang lelaki yang putus cinta yang dia pernah cerita kat akak? Akak dengar macam the most stupid. Itu cerita putus cinta yang paling melucukan. Bukan bodoh. Kan kita akak ramai kewangan. Lepas tu datanglah lelaki cerita kat akak. Dia petang putus cinta. Yang akak rasa macam, as a woman, not make sense. Pakai faham soalan saya? Jarang saya dengar cerita orang lelaki datang cerita dia putus cinta. Kalau yang perempuan? Perempuan. Perempuan banyaklah. Dia bukan putus cinta, dia yang tak nak. Okey. Dahsyatlah leak dia main. Semua yang leak yang menolak cinta lelaki. Ada leak yang datang. Maksud leak saya tu kelompok akak Liga. Liga tu standard akak main tu adalah semua wanita-wanita yang menolak cinta lelaki. Bukan, ada yang memang dia putus cinta. Tak, macam ada yang dia sendiri yang rasa tak boleh ngam lah. Baik dia lepas sekarang. Ada. Okay. Mostly kenapa kak? Mostly ya. Untuk lelaki yang menonton kita ni, 99% lelaki ni kak, semua jantan ni semua ni. Okay, abang-abang Sado ni. Okay. Tolong faham, dengar sekejap kenapa wanita menolak cinta lelaki. Okay. Yang kau confident tinggi tu, yang palatau-palatau berasa kau control market dengan segala kemacuan kau kedengar ni hari ni. Okay. Jarang guest wanita datang nak basuh palatau-palatau kita ni. Apa yang kak rasa selalu wanita reject lelaki? Baiklah, biasanya kan. Macam ini adalah satu cerita Angeline baru dengar tadilah. Fresh. Baru dengar tadi. Dia cakap dia pernah kenal seorang lelaki 11 tahun dia berkawan. 11 tahun. Dia kata akhirnya dia rasa dia tak boleh tahan lagi. Okey, dia kata mula-mula okey je. Mula-mula okey. Mungkin bila sudah berkawan lama kan, agaknya lelaki tu rasa dah selesa. Aku nak bebas sikit. Macam sama-sama pergi shopping kan, dia cakap dia nak pergi shopping. Dia ajak lelaki tu, jom kita pergi shopping hari ni. Aku nak tengok baju teman kan. Okay. Dia kata, saya tak beli apa-apa tau. Saya habis masa untuk tunggu dia. Apa dia buat? Dia masuk kedai jam tangan. Dia tengok jam tangan dia. Lepas tu pergi lagi satu kedai tengok jam tangan. Last kali dia cakap, tak apa, you tengok. Saya tunggu awak kat luar. Kan shopping tepi ada kerusi kan. Dia tunggu di situ je.
dia pun dah malas nak pergi cari baju dia sebab dia fikir kenapa macam ni ya? Dia macam nak buat hal dia bukan peduli you. After 11 years yes. Become a girlfriend. Dia kata dia aku rasa sampai satu tahap dia aku ni tak penting bagi dia lah. Sekarang kan bukan kata perempuan tu, kenapa you tak pergi beli baju, you pergi aja lah. Biar dia cari jam tangan dia. Boleh. Tapi saya lebih suka dia pergi dengan saya, saya pakai baju, saya tunjuk dia. Betul. Kan? Tak. Kalau macam ni, kenapa saya panggil awak teman? Pening tu. Baik, saya pergi sendiri. Betul. Kan? Aku pedih sebab aku rasa aku macam pernah buat lah kat bila dia. Jadi satu masalah. Menung rasa menyesal. Aku rasa aku pernah buat kat bila dia. Tapi semua jantan macam tu. Lepas tu dia kata, kadang-kadang dia nak bebaskan. Okay, kadang-kadang dia nak keluar dengan kawan dia, pergilah. Keluar dengan kawan dia, dengan kadang-kadang dia kata, kawan saya nak pergi, katakan pergi melancong. Dia nak pergi dengan kawan dia. Okay. Last kali dia rasa dari nak kahwin, tunda-tunda, kata rasanya tak payah kahwin kot. Macam dia tak berminat nak kahwin, tak ada nak ambil tanggungjawab. Jadi apa gunanya saya nakkan awak di sisi saya, dia sendiri fikir. Saya bukan tergantung hidup saya dengan awak. Saya ada awak dan tak ada awak, saya rasa tak ada beza. Yeah. Baik saya hidup sendiri, saya tak perlu ambil kerena awak semua ni. Saya tak payah layan. Yeah. Dia cakap last sekali, dia kata, baik, you hidup you punya cara, saya hidup cara saya. Okay. Saya tak payah layan kerena awak dan awak tak perlu lagi lah. Dia kata, ringan lah dia kata lepas tu. Yeah. Tapi terajik ya. Air raya dengan cerita ni. Putus cinta pada hari raya Cina. Bukan. Dia cerita dulu. Dulu dia dengar. Pernah. Okay. Ini aku putus cinta dia raya. Tuan-tuan tu aku nak buat lagu tu. Putus cinta di Chinese New Year. Cerita dia dapat hari ni. Tapi waktu lepas. Putus cinta di tahun lembu. Tapi saya akan ambil tiba tuan-tuan. Kadang-kadang saya ada belakang. Saya mostly kak. Kalau berjalan lah, 70% isteri saya lah yang di depan kita lah lembunya. Ikut di belakang, pendekatnya dekat kita. Cashnya dekat kita. Tapi ada juga sekali dua kita buat. Tapi rupanya perempuan tak suka benda tu. Berarti sebaiknya lelaki tunggu dan walaupun kita tak faham sangat tentang baju perempuan, tapi kita cakap lah, ini cantik. Betul? Maksud kakak eh? Betul. Berarti setengah suami itu dia pergi, dia duduk, dia ingat lah. Nanti bil datang. Tapi buat wanita lebih menghargai ya. Lelaki yang akan melihat dan kata, ini sangat cantik untuk awak. Walaupun sangatlah mahal dan menyusahkan. Segala-galanya. Sangat cantik untuk awak. Bukan. Kalau cantik, kata cantik. Kalau tak cantik, kata... color ni macam tak berapa. Baik kita cari yang lain. Boleh. Kita terima. Okey. Tapi ada lelaki yang... Okey, lagi pergi cari yang cantik ya? Boleh. Kita rasa tak ikhlas kan? Okey. Lepas tu bila kita... Okey, katakan kita sudah beli. Lain hari kita pakai, dia tengok macam, kenapa pakai baju macam, kan hari tu awak pergi dengan saya, awak cakap okey. Boleh jadi satu masalah kan? Masalah yang besar. Hari dia memilih, awak melihat phone. Hari dia memakai, awak komplain. Ya. Yeah. Memang dia ni adalah palatau yang tak guna. Ini palatau yang tak boleh pakai. Terima kasih. Palatau ni satu dekat Facebook sebut macam, dia ni macam dia terror semua. Tapi sebenarnya dia tak tahu apa pun. Dia panggil palatau. Dan rasanya mungkin ada yang bila mula-mula berkenal kan. Saja sama-sama nak ambil hati. Ya. Yeah. Jadi dia tak tunjuk dia punya keburukan. Semua nak tunjuk baik kan. Bila sudah true lama, color belum datang. True color sudah keluar kan? Kenapa awak dulu tak macam ni? Kenapa bila kenal dulu awak lain? Tanduk sudah keluar lah orang cakap. Tanduk sudah keluar. Apa yang dia orang request daripada Andy lagu untuk menangis ni? Kalau kau nak dapat ni, sini. Kalau sedang view ramai-ramai ni, mantan yang rentan ni macam aku lalui dulu sebelah aku. Sekarang aku dah bahagia dah. Anak empat dah pun, nak tunggu cucu je. Ni aku cerita dulu. Umur aku 21 tahun, aku balik kerja gadis yang aku cintai di kampung tu. Diterimanya khabar kata dia hamil, aku tak boleh tengok abang mengandung. Tapi bagi mereka yang minta lu apa banyak? Satu lagu lah. Yang jangan minta lagu yang bukan Andy punya lah. Nanti kau suruh cover version
Rafiq Abuang, kenapa Andy nak menanya Rafiq Abuang? Yang tadi Cat Steven, sebab aku nak jual buku Cat Steven. Jangan nanti masih terima kasih cinta. Terima kasih. Okey. Mimpi sedih, aku takut kan handphone kau rosak, air mata banyak. Cukup, terima kasih cinta. Nah, tak ingat lagu tu. Tak ingat. Tak ingat lagu. Habis lagu apa yang kau ingat ni? Aku dan kamu. Allah, tu lagu nak kahwin dua tak jadi. Bukan jadi ke? Jangan tak. Jadi. 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 Untuk orang tu tak jadi. Saya buat lagu tu untuk orang tu, orang tu tak jadi. Orang tu tak berani. Okey. Untuk mereka yang pernah tak jadi. Bukan kahwin dua lah, anda ada boyfriend tapi tak jadi. Ambil saja bahagian sisi yang anda pernah putus cinta. Tak apa, kita buat lagu satu putus cinta lagu. Okey. Jika kau bercinta lagi, cintalah sesungguhnya. Jika kau bercinta lagi, jagalah kau hatinya. Engkau yang memilihnya tanpa memikirkan tentang diriku. Kini ku hanya dapat berdoa agar berbahagia kau di sampingnya. Jika kau bercinta lagi, cintalah sesungguhnya. Jika kau bercinta lagi, jagalah kau hatinya. Aku tak dapat menghalang, engkau punya kemauan sendiri. Biarku hidup hanya mengenang peristiwa yang tak dapat ku lupa. Berdoa agar berbahagia kau di sampingnya. Selamat tinggal, aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Iya. Agar berbahagia kau di sampingnya. Selamat tinggal, aku mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri. Wah, thank you Andy. Satu lagi lagu yang akan mengingatkan kita pada Ellie Cat. Thank you Andy. Kerana kau rakam bila tahun lagu ni? 2004 ke? 2004. Ellie Cat merakamkannya pada tahun 78. 78. Album ni keluar sama dengan Kebebasan Carefree, Rindu Bayangan. Kita dengar lagu ni dulu, lepas tu kita dengar Rindu Bayangan. Ya, Rindu Bayangan keluar tahun 79. Okey, bagi mereka mantan-mantan yang tu, yang lepas-lepas lah. Okay, saya nak tanya lagi sekali nasihat untuk kakak lah. Orang lelaki ataupun orang perempuan yang apabila putus cinta lebih banyak menyimpan dendam, penangan kakak? Lebih simpan dendam perempuan kot. Okay.
Macam nak kau boleh elaborate sikit. Wanita lebih menyimpan dendam apabila satu hubungan tak menjadi ya. Rasanya perempuan, sebab perempuan dia lebih emosi kan. Ya. Yeah. Okay. Dan dia akan pastikan dia hidup dengan lebih baik. Ada dua. Satu ialah dia akan tenggelam, dia hanyut kan. Sebab dia sedih. Ada satu jenis yang dia lebih kuat semangat kan, dia akan pastikan dia boleh capai ke tidak, itu lain soal. Tapi dia akan pastikan dia hidup dengan lebih baik untuk tunjuk pada orang tu, tanpa kau aku masih boleh berdiri di atas kaki aku sendiri, dan aku tunjuk pada kau aku mampu. Ya. Okay. Dan ataupun dia akan pastikan satu hari dia akan cari satu orang yang lebih baik daripada orang tu. Yeah. Dia akan tunjuk dia, tengok, I got somebody better. Wanita eh? Ini saya tanya pandangan lelaki. Aku cuma tanya aje. Kau punya tuan-tuan lock berapa lock sekarang ni? Dok habis heboh. Aku dah koyak rasa dia nak jual buku lock, ni. Lock. Setiap rahsia tu bernilai tuan-tuan, katanya dia bawa ke kubur tanpa pernah kita tahu tu. Aku nak pastikan gali semua. Kalau dia tak ada besok tu, dah tak ada dah yang rahsia tu. Tinggal rahsia dia sembahyang malam apa yang dia doa itu je, kita tak leh, tak leh nak gali. Berapa lock sekarang? 72. 72 tuan-tuan, slow sangat. Macam mana saya nak lirik maknawi ni? Saya perlukan. InsyaAllah. Boleh? Itu ITBM kena pastikan. ITBM kena pastikan. Dia orang nak kerja. Boleh. Okey, laju-laju sikit. Nak sign okay. Ni. Laju-laju sikit. Nak laju sikit sebab. Okey. Kita nak pergi pada Mas Nawi ni. Okey. Okey. Bang. Ini pasal oleh kerana dia duda, cerita dah tak sensitif lah. Okey, nak tanya kau bang. Siapa wanita yang ni yang bukan isteri lah. Isteri tu yang memang kau cinta lah. Okey. Yang kau rasa cinta monyet yang sebenarnya bukan monyet. Bang, betul bang. Aku bang, masa dengan... Ini si aku tengok ni. Bukan cinta monyet bang. Okay. Macam melodi. Walaupun dia berlaku pada usia aku 14 tahun dan lepas tu kena tendang lah. Lepas sekolah dah peluang dah tak ada. Dia pun cakap tu terang lah. Yelah. Jalan. Yeah. Tapi bukan cinta monyet bang. Katakan aku nak menangis nak umpah mengandung. Kerana aku ingatkan dia yang mengandung. Dia dah berlaki waktu tu. Okey, saya sebenarnya lelaki yang gagal tau. Saya budak dulu tak cinta tau. Lambat tau. Lambat, kan? Sebab saya ada dua-dua kan? Saya memilih untuk tidak mendekati perempuan sebab saya rasa saya rendah diri tu. Saya rasa saya tak handsome kan. Sebab saya jenis skat paham sekarang. Handsome saya hitam berkarat berkilat tua drop sini sebelum tua kan. Remaja sekolah menengah baru dah letak dengan apa nama ni dalam bilik cecai apa gap apa ni Asyik masuk keluar suara song. Lama dia pecah. Nak buang. Itu tak ada pilihan. Nak pilih. Jadi dengan perempuan saya tak dekat tau. Kalau nak katakan saya rasa keinginan saya ada hati suka pada perempuan, dah jam 4 lagi. Dah jam 4. Siapa perempuan? Tak nak cerita waktu dia. Saya sebut nama. Aku cuma nak tahu je bang. Kita share dalam Facebook kalau kita nak tahu. Ya. Dia ada side orang Sabri Yunus. Ya. Ada seorang perempuan budak tu. Dah jam 4 je. Aku dah jam 4. Lagi. Aku dah jam 4 tengah duk fikir nak makan apa. Apa sengkuang semua palit sengkuang calik lagi bang main baling dah jam 4 tu bukan dekat fitness dah rasa suka dengan perempuan kan. Dan bukan saya seorang saya tahu hampir lelaki semua sekelas suka dia. Lagilah jauh tertinggal. Kalau berlumba seorang tertinggal. Dia ni anak orang kaya lah situ kan. Ayah dia berada ayah dia orang ada nama kan. Jadi dia memang cantik lah. Jadi jadi semua orang suka dia. Satu hari cikgu sudah pilih kan budak-budak lelaki yang bising dia akan letak sebelah perempuan supaya tak bising kan. Tadi ada 4-5 orang kami yang kaki bising diletakkan perempuan. Saya dipilih letak perempuan tu. Film tu bang. Dan ada kawan datang minta tukar boleh tak? Kerana perempuan tu adalah orang M semua kan. M semua tu. Jadi sasaran dia. Dan kita tengok dia cantik masa tu dia buat rambut pendek kan. Rambut pendek kita gelar rambut tukung. Rambut tukung. Rambut ala Diana tu.
Jadi kita hanya tak tahu nak suka kan. Jadi kita dapat mengata dia rambut tukur, kita rasa seronok bila dia marah. Cara merorak dia jampat. Dia marah lah. Bila dia marah kau, sukalah. Ada interaction. Dan kita seronok. Tapi kita hari-hari rasa nak pergi sekolah. Hari-hari rasa nak pergi sekolah. Nak sekolah. Kerana gadis berambut tukur. Gadis berambut tukur dan kita dapat duduk sebelah dia tau. Tukur tu apa? Tukur tu bukan tukar, dia potong pendek tu. Oh, okey. Macam Lady Diana. Dulu panjang kan. Tahun dah 4 tahun 1970 satu gitulah. Okey. 71 masa tu. Jadi rambut potong pendek. Cantik. Kita pakai rambut tukur, rambut tukur, rambut tukur. Jadi kalau dia pukul kita kan mana kawan-kawan yang tak kena pukul tu deki tu. Oh, jadi walaupun kau mau tukar pang dipanggil tu, orang lain jealous kan. Kita dapat pukul apa tu? Kita pukul. Tukar kawan dah jealous kan. Viral cerita kat orang. Ya. Itu perempuan-perempuan pertama yang saya rasa syok. Dan selepas tu perempuan satu demi satu demi perempuan demi perempuan demi perempuan demi perempuan tapi tak satu pun dapat lah. Satu demi satu demi satu demi satu bukan bertukar ganti. Tak dapat. Apa yang menyebabkan kau rasa mencintai dalam diam? Dia macam lagu Abid J.A.D. Apa biar aku mencintaimu dalam bayang-bayang kan? Ya, betul. Saya rasa lagu untuk sebuah nama tu sedap. Saya rasa dia dalam diam tu lebih real. Dalam diam betul. Kita lebih lama tu. Betul. Kalau rasanya aku cakap je berdepan dengan dia, habis lah. Okey. Aku akan malu. Dia akan kata tidak, dan aku akan malu. Okey. Maksudnya lebih baik bersimpan perasaan daripada mendengar kata tidak. Ya, betul. Maksudnya ada keyakinan lah. Kalau pergi memang tidak lah. Memang tidak lah. Okay, lebih baik simpan dalam hati. Sabar hati. Dan lebih lama tu. Lebih lama. Okey. Dia punya tahap. Dia ada satu lagu Abid, dia kata seharusnya aku berjalan di hadapanmu, menegurmu dan mengucapkan cinta, lagu untuk sebuah nama. Betul, macam ni lah tuan-tuan. Betul. Sangat lama tu, sangat lama. Cinta hanya bayangmu tu. Sangat lama terlepas orang lain. Lepas tu barulah kata tak apa, bukan rezeki aku. Sanggup daripada kata tidak tu. Pedih mendengar kata tidak. Saya pernah suka perempuan yang dua orang kawan baik duduk serumah. Sama-sama saya suka. Dua-dua sama-sama suka. Tak faham. Dua orang, A dengan B, kawan baik, sewa satu rumah. Saya suka pada A dan B. Allah Allah. Dan lepas tu? Dan saya nasihatkan janganlah macam tu. Tak dapat kedua-dua. Kedua-dua akan terlepas tu. Sebab A akan cerita dengan B. B akan cerita dengan A. Cek-cek buka gambar macam cerita Piramli. Ini macam suami aku. Betul. kita try B. B akan cerita dengan A. Kita try dia tadi kan. Kita try A cerita dengan B. Tadi pun try dia juga kan. Dua-dua. Maksudnya kalau dikira susunan potret dalam minda dia, berapa ramai perempuan yang pernah kau jatuh cinta dalam diam? Dan mereka tak tahu sampai sekarang yang kau pernah mencintai mereka. Tahu lah. Saya rasa saya mampu jatuh cinta hari-hari. Aduh. Itu best. Jawapan itu best. Saya jatuh cinta hari-hari. Sebab kita jatuh cinta sendiri. Apa salah ya? Tidak mengganggu ketenteraman awak kan? Hanya mengganggu ketenteraman diri sendiri. Diri sendiri je. Okey. Boleh dia simpan. Saya pergi face je tuan-tuan. Sebab satu tu je yang saya simpan hati selama beberapa tahun. Dan akhirnya bila SPM aku tak bagus lah. Nak belah datang duduk kekal lah di Kuala Lumpur ni. Kawan-kawan kata pergi trash. Kawan-kawan yang mati matang pejam mata. Kan dulu ayat kampung lah. Mati pejam mata kau non. Dia kata pergi. Pergi-pergi dia berkata tak nak lah. Betul. Dah agak dah. Sebelum pergi pun dah tahu dah. Tapi ada. 99% tu tak nak. Betul. Tapi ada di antaranya yang kita sudah berjaya sekarang ni. Dalam masa muda-muda dulu lah. Dah bukan tua macam mana. Jumpa balik antara yang kata aku dulu pernah suka engkau, dia kata kenapa tak cakap dulu. Maksudnya kau cakap kata sebenarnya aku pernah suka engkau. Dia rasa saya Allah melepas. Kenapa kau tak cakap dulu? Tak tahu kan cakap dulu dapat ni tidak. Kakak, saya akan tanya kakak, berapa kakak percaya tentang cinta monyet? Cinta monyet, cinta monyet is a puppy love, is it? Ya, it's puppy love. Berapa persen percaya? Bukan. Apa yang akak tafsir tentang cinta monyet? Ramai orang cakap monyet. Tapi saya kata
banyak cerita monyet is a real love. Ya, betul. Angeline pernah nampak yang ada yang berjaya sampai kekal sampai sekarang? Oh, alhamdulillah. Ada. Actually, semua depends on masing-masing how you take care of each other feeling and respect each other. Betul kan? Betul. Dan Angeline percaya cinta ni harus dipupuk dan jaga dan kena jaga dengan baik. Sebab kalau dia dingin, mesti habis. Okay. Tuan-tuan, jangan terkejut. Malam ni kita akan pergi ke topik benda apa kita panggil introvert ni. Benda-benda... Sebab tak selalu kita dapat buat gini, tuan. Dan saya tak akan boleh tanya. Kalau saya tanya soalan di kedai kopi kan, dia akan kata apa tau. Nak, kau mabuk kopi ke apa? Kalau tanya dia, minum kopi dengan dia sabri. Dia saya tanya, dah tersandar kat sini dah dengar cerita. Dah tersandar. Kau mabuk kopi ke apa nak? Jadi di sini dia terpaksa jawab sebab live. Dia terpaksa. Berapa ribu orang mendengar sekarang? Bukan macam tu. Suasana tak betul. Oh ya ke? Ya, tak ada orang cakap cerita pasal cinta dalam kedai kopi. Oh ya. Tapi kalau saya mau tanya dia soal cinta dekat mana? Macam sekarang? Betul. Tindakan yang betul. Okey, kita dah dengar. Pasal tempat macam ini ada lagu. Ada mood. Ada atmosphere. Ya. Kedai kopi nanti pula tengah-tengah order dia tarik, dia datang. Masa order semua ada. Kita pun rancak buat. Abang, tadi sup sayur tu tak ada. Kita katalah tukarlah pada satu ekor kan. Pergi. Dia tak masuk ni ada ekor habis. Macam mana nak cerita? Lepas tu ada orang pula datang ambil gambar. Langsung besar. Tapi kita tanya. Tuan-tuan tu lock buku berapa buku yang di lock sekarang? 72. Tak bergerak ni tuan-tuan. Ha? 75. Tolong lock sebab ini 300. Lepas ni saya akan naikkan Mas Nawi. Sebelum saya naikkan Mas Nawi, dia akan baca mantra buka panggung. Kerana lepas mantra buka panggung, kita akan membuka Mat Nawi. Sebuah karya Jalaluddin Rumi yang lahir pada tahun 1207 dan meninggal pada tahun 1271. Seorang yang dilahirkan di Bagh, Afghanistan, kemudian merantau ke Turki dan menghasilkan sebuah karya panjang. Tapi malam ni anda boleh lock, tapi anda tak boleh pilih itemnya. Kerana buku ni panjang, 6 jilid, tuan-tuan. Jilidnya dijual dengan harga RM4,500 dan diskaun RM23,600. Kita pernah lepaskan di garasi, locknya dulu adalah RM700 dan RM800. Tapi malam ni kita tak ada combo yang dalam bentuk tu, kita pecah supaya semua orang dapat merasa. Jadi kita pecah, nanti saya akan dengar harganya lebih mahal sedikit daripada yang dulu. Kerana harga dulu adalah harga bocor tu. Karam perahu tu dulu. Kita mula dulu dengan mantra buka panggung sebelum saya buka untuk lock Mat Nawi Jalaluddin Rumi. Gitar sikit. Sejak kegawung pun berbaris di kaki langit, buah tersalah musim hujan tersalah. Tika hari siap, hari gelap tukar menjadi, hari siap tukar menjadi gelap gelita. Katung kangar pun sibuk mengirakan hujan basuh gelap. Seakan-akan gelap hujan nak turun. Anak keluar orang tua bersidi sakti asal pucuk penyangga sosial. Bapaknya ratu, ibunya suri berdarah putih berbulu romong sosial. Hei, sitai punggu, sitai pelangi berkukuk malam bertuah. Siap bertuah lah turun. Klang, batang-batang langit menyapu awal turun ke bumi menikah. Lawa kapok ewong basi kastewo magak meroh. Aduh, ending tu yang tok guru marah tu. Depannya okey dah, dan tadi magak mekok stereo merah. Itu beskal tuan, tu beskal aja. Tapi itulah kepakaran dia. Kerana Johan bagi tahu dia adalah yang memegang watak. Sebenarnya kalau tanya Sabri, kalau kita nak main show apa ni, apa kita panggil apa ni? Iya. Yeah. Bukan pasal yang kau selalu main ni. Allah. Berjalan maka dia berjalan. Wayang kulit. Wayang kulit. Tak kesudah ni pada dia ada championnya. Saya buka sekarang lock untuk Mas Nawi ni. Kita ada limited tak? Unlimited. Okey, unlimited untuk Mas Nawi malam ni. Jilid saudara tak boleh pilih. Jilid 2, 3, 4, 5 dan 6. Harga asal 6 ni dalam satu jilid eksklusif waktu dia dikeluarkan adalah RM4,500. Harga diskaunnya adalah RM3,600. Tapi malam ni kami buka dengan harga RM150. Anda lock, tetapi yang dipost kepada anda, anda tak boleh pilih jilid 2, 3, 4 atau 5 atau 6. Okey, sebentar lagi saya akan baca petikan bagi mereka yang mencari ini, yang memburu Jalaluddin Rumi. Random. Yang saya beritahu pada saudara kata ramai orang diaspirasikan oleh Jalaluddin Rumi. Nawi Jalaluddin. Kerana saya beritahu pada saudara beza je. Jalaluddin menulis pada tahun dia lahir pada 1207 dan meninggal pada 1271. Berarti dia lahir 200 tahun lebih awal daripada Shakespeare
yang wujud pada abad yang ke-15 dan dia lahir lebih awal daripada yang kita jual tadi, Gorte, yang lahir pada abad yang ke-18 iaitu 1752. Ini berarti ini adalah antara penyanyi Islam yang dianggap paling lama ni untuk sebuah karya yang berusia hampir 900 tahun tuan. Ini karya ni hanya sekarang selepas 900 tahun barulah kita boleh membacanya dalam bahasa Melayu. Walaupun Inggeris telah menterjemahkan lebih awal, Masnawi diterjemah dalam bahasa Melayu selepas 900 tahun Jalaluddin Rumi menulisnya. Dan Masnawi sangat panjang kerana dia adalah kumpulan jilid sajak-sajak sufi yang tak ditulis tajuk. Jadi dia datang dalam bentuk yang sangat panjang ni. Dia panjang. Saudara baca, tetapi ditulis dalam ni tak payah detailkan di dalam susunan cantik ni. Okey, inilah yang disebut oleh Lolok apabila pada tahun hujung 90-an. Apabila dia mula mencari arah baru dalam puisi-puisi dia, saya jumpa dengan dia dan minum kopi di luar kedai Central Market tu. Ya, kami berdebat mengenai siapa lebih baik antara Jalaluddin Rumi dan juga Muhammad Iqbal. Iqbal dilahirkan pada tahun 1874 dan meninggal pada tahun 1937. Seorang penyair yang menulis dalam bahasa Urdu, dia menulis dalam bahasa Parsi. Dia dulu, kemudian 700 tahun barulah lahirnya Muhammad Iqbal. Kami bertekak-bertekak dan saya masih ingat Lolok kata bahawa aku membaca Rumi. Lama dia kata aku baca dulu waktu aku mencari dunia ni. Waktu aku hidup dalam dunia hanyut, aku dah membaca Rumi dalam bahasa Inggeris. Dan dia kata sekarang aku membaca Rumi, dia kata, Zainal, aku percaya bahawa puisi yang baik, penulis yang baik, kata-kata yang baik, hikmah dan juga kebijaksanaan yang baik terkandung dalam karya Rumi. Sebab itulah saudara melihat karya-karya selepas itu, puisi-puisi Islamnya sangat kuat. Walaupun disampaikan dalam bentuk pop, itu puisi-puisi sangat kuat. Kenapa dia memilih Tanya Sama Itu, Hud-Hud, kenapa dia memilih apa Raikan Cinta dan semua lirik-lirik yang dia tulis tu, adalah kemudiannya kerana dia dipukau oleh keindahan kata-kata Rumi, di mana lapis pertama indah pada bunyi, lapis kedua indah pada makna. Maksudnya kata-kata tu mesti bila disebut bunyinya sedap, bila dibaca maknanya cantik. Itu yang menjadikan dia meninggalkan kata-kata bombastik. Kan mula-mula tu apokalip, besar, sangat-sangat bombastik katanya. Tapi dia menemukan kata sederhana kerana Masnawi. Okey, boleh lock Masnawi sekarang dengan RM RM150. Lock dah dibuka, admin akan, tapi lock ni masih berjalan, lock Poya masih berjalan. Lock Masnawi kita buka untuk anda dengan harapan kita akan panjangkan sikit malam ni, sebab saya memang tuan-tuan, ni bukan tunjuk aku baik tau, tak baik, tapi memang setiap kali tamu datang saya akan pastikan tamu mencapai matlamat. Setiap orang yang datang membidak garasi bagi peniaga-peniaga ni, kita tak pernah charge. Memang kita tak pernah charge kerana kita tahu kata anda telah membantu kami. Garasi ini bermula daripada sampai sekarang pun jual jin buruk je, baju buruk, tapi saudara telah membantu kami untuk berkembang. Kami membantu orang lain untuk berkembang dan kami percaya pun satu hari orang akan membantu kami untuk berkembang. Macam saya beritahu pada saudara Lok, kerana kita sedang berusaha, saya sedang berusaha, saya dah beritahu pada saudara kekecewaan saya yang paling besar kenapa saya run stream buku adalah kerana selama 8 bulan saya naik turun kata curuk untuk stream dan tidak ada orang memberi kepercayaan bahawa stream adalah benda yang berjaya. Tapi hingga hari ini saya tak pernah jawab telefon lah tuan-tuan. Sebab semua orang nak stream di garasi untuk jual buku. Tetapi oleh kerana rakan saya yang pertama buat benda ni adalah ITBM, maka ITBM adalah rakan stream. Sebab mereka yang percaya. Sekarang saya tak boleh nak jawab call. Sebab semua orang nak stream di garasi. Sebab setiap kali stream datang adalah rekod. Mereka datang dengan rekod 18,500 bagi kali pertama. Semalam Luha Buku datang pecah lagi rekod dengan sebenarnya Luha Buku mungkin mencapai 30,000. Sebab semalam saja after tu pun masih lagi WhatsApp masuk, WhatsApp yang diterima oleh garasi 30 lebih. Berarti log semalam adalah 237, campur WhatsApp baru dah jadi 270 lebih, dia akan mendapat WhatsApp baru. Kita tunggu declaration. Kalau dia memecah 300 log, berarti 30,000 jualan buku satu malam. Dan saya boleh membuktikan pada industri buku, buku tak pernah mati. Yang mati adalah IQ pentadbir dan juga ketiakmahuan pentadbir untuk menyelamatkan industri buku. Okey, stream sekarang dan selamatkan industri buku. Selain saya dah memiliki satu yang sangat bermakna iaitu Masnawi, saya suruh dia baca mana-mana petikan yang kau suka dalam ni. Sebab dia orang sufi tuan-tuan. Saya mana ada orang yang menantu masak apa dua kadang dia akan makan, kata kakaknya suara di rumah. Dekat sini suara tinggi kan. Di rumah suara tak tahu lah jana, sangat lembut. Jadi kita akan mendengar Masnawi dengan iringan gitar sebentar lagi. Buat masa tu saya boleh lock Masnawi, dah mula lock ke?
Laju tak di lock? Sangat laju. Ah, okey Mas Nawi. Ni baca mana apa-apa pun. Ah, kau baca lah. Abang rujuk dulu mana-mana abang sesuai yang kena. Macam aku suka baca Biri-biri dan Arnab tu. Abang pilih mana satu bab yang abang rasa renung kena untuk penonton dapat tangkap dia punya makna. Pilih je abang. Kau hidup dengan berkoyang-koyang skrip, dibayar beribu-ribu baca skrip, menjadi kaya raya dan jutawan senyap dalam baca skrip. Kau baca Mas Nawi dia juga tanya pula bagaimana abang baca. Ah, cari Fi. Ada kan banyak tau yang dekat dengan diri kita. Yeah. Orang je. Sementara tu lock Mak Nawi Syam, jangan saya bagi tahu pada saudara-saudara tak boleh memilih. Jangan sampai rumah tuan-tuan, tuan-tuan buat hal pula. Ni, boleh baca 2, 3, 4, 5, 6 pun dah cukup dah, kau mati tak faham. Kau mati tak faham. Aku ada 4 dan 5. Kalau aku baca bersungguh-sungguh, kena faham. Jadi baca slow-slow, setakat faham je. Sebab ini ditulis seorang ahli sufi yang punya fikirannya sangat tinggi. Tapi maruah dan moral dalam ceritanya sangat ketat. Tuan-tuan boleh dapat ini kelebihan dalam dunia Rumi. Walaupun saya tak tiap kali kalau sebut Rumi ni saya ingat lolok je. Sebab tak ada orang Malaysia yang pernah berbual dengan saya mengenai Rumi. Saya dah sampai dah makam ni. Ya, dia pelawat. Cerita sikit sementara ni kerana Andi pernah sampai di makam Jalaluddin di Rumi. Konya. Konya. Konya Turki. Makam ni betul ada bawah-bawah kubah kali hijau. Kalau nak cari senang je. Di situ ada quarters macam orang-orang darwis. Orang-orang darwis. Kumpulan Sufi dia dipanggil darwis. Dibuat museum di situ, dia buat patung-patung dia macam mana kehidupan dia orang di situ waktu itu. Orang darwis ni ada orang yang duduk di situ macam asrama, dia duduk sama tapi dia dah buang dunia. Dia tak berkahwin, tak berapa. Jadi semua menghabiskan masa kat situ beragama. Buat amal. Belajar agama, buat amal dan banyak beramal lah di situ. Banyak beramal lah. Jalaluddin Rumi duduk di situ. Dia adalah pengasas. Dia ada pengasas di situ. Dan orang darwis ni semua telah di-ban oleh kerajaan Turki. Ya, dianggap sesat. 600 tahun yang dulu. Jadi dianggap sesat lah. Dianggap sesat. Jadi dia kena ban. Makam tu, kita boleh rasa dia. Kita boleh rasa dia. Makam dia sangat besar. Ada 11-11 tu ada makam lain lagi. Daripada semua orang. Wali-wali lain lagi. Orang darwis yang lain-lain tu. Hebat. Dalam masjid tu ada display dia punya. Saya pernah tengok satu tasbih tu sebiji besar ni. Tasbih daripada sekecil-kecil tasbih sampai sebesar-besar tasbih ada kat dalam tu. Semua adalah barang-barang original yang ada di masjid. Sementara dia mencari bahagian yang sesuai, kita minta Andy belanja dan sadar tu lock saja Mas Nawi. Saya nak tengok berapa dah sekarang, capai 30 tak? Almost 30 Mas Nawi. Rock and roll lagi Mas Nawi. Sementara nak baca belanja satu lagu yang kau berkata kalau kau menyanyi lagu tu kau boleh ingat yang kau sedang berada di persekitaran makam Jalaluddin Rumi. Push. Okey. Bukan nak cari yang sesuai, cari pendek. Yang pendek. Alah. Okay. Bukan baca semua, baca yang. Ni ada pendek. Kau menyanyi dulu, lepas ni abang akan baca. Sama cari tu bang, sampai jumpa. Dalam temanggu ku sebut namamu biar. Susah sungguh Jalaluddin Rumi nama dia. Karya dia dipanggil Mas Nawi. Penuh seluruh. Biasa orang hantar Perumi ya Perumi ini ya. Jalaluddin Rumi ini sastrawan selama tahun 12 hari panas ke awal selama awal dia mengarang Mas Nawi ini. Bagi Mas Nawi Pandu saya kan sunyi sebelah kat tahun baru diterjemahkan Tuhanku aku hilang bentuk kembara di negeri asing Melayu sebagai Abang Jagung berasa pasti pintumu ku ketuk. Aku tak bisa berbalik. Ah,
Sementara dia nak cari tu, itu adalah daripada puisi Khairil Anwar. Khairil Anwar. Khairil Anwar adalah penyair moden Indonesia yang meninggal pada usia 27 tahun. Dia punya kehidupannya sangat dramatik. Okay. Itu adalah daripada Khairil Anwar, bertajuk puisinya adalah Doa. Kemudian dilagukan oleh Khair Ali. Dengan judulnya adalah Tuhanku. Kumpulan Harmoni. Daripada Kumpulan Harmoni. Kumpulan. Jadi siapa yang nak cari, nanti kita usahakan. Satu hari kita boleh buat malam untuk Khairil Anwar, untuk saudara mendengar puisi-puisi Khairil Anwar. Okey, bang. Yap. Sekarang Abang Sabri akan membaca Mas Nawi dari bahagian 1740. Okey, bahagian 1740. Silakan Abang Sabri. Dia yang menukar ke api kepada mawar dan pokok boleh juga membuat bahaya, membuat tidak bahaya. Dia yang membawa keluar mawar dari tengah duri boleh juga menukarkan da'i kepada musim bunga. Dia melalui sesiapa setiap cemara dibuat bebas mempunyai kuasa, sekiranya dia menukarkan kesengsaraan kepada kegembiraan. Dia dengan siapa setiap ketidakwujudan dibuat maujud, apakah kerosakan yang akan dia deritai sekiranya dia melindunginya sentiasa. Dia yang memberi jasad satu ruh supaya ia boleh hidup, bagaimanakan dia menjadi seorang yang kalah sekiranya dia tidak menyebabkannya mati. Apa sesungguhnya kisahnya sekiranya yang pengurnia itu harus dikurniakan ke atas hambanya keinginan ruhnya tanpa jihad. Dan jauhkan daripada daif kelicikan nafs dan fitnah syaitan untuk serang hendap. Sedar tak? Tu dengar dengan khusyuk, dengan pakainya ada petikan gitar indie pula. Dia kena sambung dia tu. Salatun bisalami mubi. Ya Rabbi. Dia tak boleh, lagu tu kena tinggi. Dia tak boleh banyak-banyak. Dia tak boleh banyak-banyak. Okey, buat apa lho? Emin laju ke Emin untuk buku Mas Nawi ni? Dah capai hampir 50 sekarang sebab saya nak kena cover insurans 100 yang saya minta pada saudara bagi combo ni, saudara belanja 72. Alhamdulillah, sekiranya combo ni berjaya mencapai lebih 50, itu adalah sasaran yang kita cari. Malam ni sekarang 50 lebih. Bang, sementara di unlock bang, kita akan belanja. Tuan-tuan jangan minta cerita politik malam ni. Sebab Sabri Yunus dia tidak menyokong mana-mana presiden dalam sejarah Amerika, kecuali dia akan menyokong Jim Carrey sebagai presiden Amerika. Jadi pada dia hanya akan memastikan dia ambil berat kalau Jim Carrey bertanding. Tak kira lah Demokrat ataupun Republican. Dia tak macam Tan Sri Johan, tuan-tuan. Dia sangat concern tentang Biden ataupun ini. Tak perlu. Parti saya tak kira. Macam saya suka bola kan. Saya suka Ronaldo. Saya tak kira kelab mana dia main. Asal dia aja. Ini pun awal yang penting. Maksudnya asal kalau dia patah balik main TNB Kelantan pun TNB Kelantan lah kau sokong. Ya, betul. Dia bergerak di mana Ronaldo bermain, sama ada di Real Madrid atau di Juventus. Ya, betul. Kerana Ronaldonya. Ya, betul. Kelab tak penting. Kelab tak penting. Orangnya penting. Ya, betul. Okay. Bang, saya nak akak tanya satu akak lama ni. Kalau saya dah tak boleh fikir dah akak. Walaupun lama ni saya tak boleh fikir. Saya minum kopi dengan dia kali pertama 1992. 1994 barulah sembang personal. Itu pun saya akan cerita dengan dia kak. Cerita hantu je, jumpa dia. Hantu sana, hantu. Tapi saya tanya kak kan, wanita yang macam mana sesuai menjadi isteri Sabri Yunus sekarang? Kesian ni kak ni, saya tak sanggup. Itu tahu, kena tanya dia. Yalah, dia tak akan tahu, dia akan cakap. Dia pun tak tahu. Dia tahu. Cuba Angeline tanya abang, wanita macam mana abang rasa sesuai untuk abang? Wanita yang tanya abang. Tuan-tuan,
Ya, wanita yang bukan berani. Bukan aku kata, tuan-tuan. Ya, ya. Okay, wanita yang berani tanya abang macam tu, itulah. Ya. Wanita yang berani tanya abang macam tu lah. Jadi kan, siapa yang minat dekat Abang Sabri, dia kena sendiri datang tanya abang. Oh, sama ada abang nak dia atau tidak. Bukan, dia kena tanya abang. Abang kata, siapa berani tanya soalan tu, dia akan suka orang tu. Jadi siapa yang minat dekat Abang Sabri, dia kena berani-berani datang maksudnya, tanya. Maksudnya, kunci pintu. Kau kunci cintaku dalam hatimu tu, sekarang dah jumpa kuncinya. Datang dan tanya. Aku tak boleh fikir siapa yang sesuai dengan keadaan dia. Dia sebenarnya pada saya sangat simple, sangat casual. Cuba cakap. Orang macam mana? Perempuan macam mana? Orang macam mana? Orang kena faham dia. Orang kena faham dia. Orang kena lebih kurang macam dia. Okay. Ya. Lebih kurang macam dia. Macam dia tu apa? Ya. Kelakar, enjoy atau apa? Dia, dia tak kelakar kadang-kadang. Dia orang serius. Ya, saya tahu. Ya. Jadi maknanya orang boleh serius macam dia, orang boleh kelakar kelakar macam dia, orang boleh faham bahasa dia, orang boleh faham jiwa dia, orang boleh faham minat dia, orang boleh bermanja dengan dia, jenis orang macam tu. Banyak. Akak rasa dia rumit tak? Akak rasa dia soalan complicated tak? Tidak. Tidak? Tidak. Sangat simple. Yes. Oh ya, yeah. Easy, easy to manage. Yes, very. Yeah. Ramai kawan-kawan lelaki juga menganggap dia masuk dalam kategori itu. Maksudnya easy going. Betul. Easy going dalam banyak hal pun. Kalau orang yang rasakan Abang Sabri itu rumit kan, orang tu lah rumit. Ya, yeah, betul. 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 Dia easy going. Yeah. Yes. Saya dengar banyak komen. Tansi Johan dia menganggapkan dia seorang yang easy going. Dia... Angeline tanya Abang satu soalan. Abang pandang dia, abang describe dia dan abang rasa perempuan macam mana sesuai perempuan. Sebab abang kenal dia. Ya. Yeah. Okay. Satu yang tidak mendesak lah. Saya rasa dia tak suka orang yang mendesak. Betul. Dan lepas tu saya rasa benda siapa yang... Siapa pun tak suka orang berdesak. Tapi perempuan selalu buat macam tu. Saya kata mendesak sampai ke tahap macam ni ya. Bertanya benda yang sama dua kali. Itu pun dia tak suka lah. Maksudnya... bang, bila kita nak pergi bercuti, dia tak bagi jawapan. Kemudian besok dan tanya lagi, bang, bila yang kedua itu akan melukakan hati dia. Maksudnya apabila dia tidak memberi jawapan, bukanlah tak ada jawapan. Berarti tunggulah, akan datang hari dia memberi jawapan, satu. Yang kedua, saya rasa kan, dia perlukan seorang yang kau faham sendiri. Maksudnya dia tak akan cerita sesuatu benda tu, describe tentang diri dia. Seorang tu kena faham sendiri. Dia tak akan bagi tahu, kan lelaki angkuh dia akan datang. Saya ni tak boleh tahu kalau bangun-bangun awak ya, dia seorang yang tak akan bagi tahu. Tetapi dia akan terluka bagi benda-benda yang orang tu tak tahu tentang benda tu. Faham kan? Macam saya kata agak boleh faham lah. Boleh dia, faham. Jadi itu bahagian intrinsik dia yang susah. Betul. Sebab dia sangat susah nak tunjukkan diri dia. Yeah. Sebab dia, salah satu sebab kenapa dia memilih komedi. Komedi adalah play safe dalam pergaulan, di mana dia tak perlu banyak menceritakan sesuatu yang dekat dengan diri dia. Sebab dia make comedy on something else. Di dalam perbualan kak, dia sangat selamat. Sebab dia tak perlu menceritakan apa yang ada dalam hati dia. Because he make jokes. Kan? Itu yang menjadikan ramai orang rasa dia kenal Sabri Yunus. Tapi ramai orang tak akan tahu bagaimana. Saya pun kalau travel dengan dia pun kak, saya akan fikir kata saya akan cemas juga. Sebab kita hanya biasa di kedai kopi. So travel akan jadi lebih dekat. Saya tak tahu. Kan setiap orang ada masa privacy. Waktu kita enjoy betul, di kedai kopi, kedai kopi lah. Betul. Tapi bila masa privacy tu kita nak manage macam mana? Kita tanya wahab ni, wahab. Masa privacy kan. Ada setengah orang kat dia merokok. Betul. Tetapi at one time dia kata dalam bilik tak boleh merokok. Jadi kita tahu, tapi ada setengah orang bila kita nak merokok, dia akan marah walaupun sama-sama perokok. Sebab dia rasa dia nak bernafas susah, dia nak tidur susah. Jadi saya rasa itu bahagian yang paling sukar difahami adalah kerana dia tidak akan menunjukkan, dia tak akan verbal apa yang dia nak. Dan kalau wanita tu macam diva-diva yang wanita tu pula kata, Sabri fahamilah aku, aku ni gadis semua jadi masalah. Bukankah aku ni gadis semua akan jadi masalah. Kebanyakan orang sini macam tu. Sebab Angeline kata cakap, orang yang lebih betul. Kurang macam dia baru boleh. Betul kan? Agak rasa dia patut kahwin. Berapa lama dah dia solo kan? Dan saya rasa dia life dia pun dah easy dah. Stable, anak-anak semua dah besar. Dia patut bahagia sangat.
pergi genting pada hujung minggu, gambar dekat Instagram sedang minum di Starbucks. Dia patut merasa nikmat. Dia patut rasa nikmat tiba-tiba orang bagi dia surprise cupcake birthday. Abang punya birthday. Hari ini hari ulang tahun kita punya pertemuan. Dia lost semua tu kak. Pokok berapa tahun. Kesian untuk dia tu. Tapi mungkin dia enjoy macam tu. Sebab apa? Dalam ruang, dalam situasi ruang macam ni, dia dapat bebaskan. Dia boleh buat apa saja yang dia buat. Dia boleh berkarya. Dia boleh melukis. Dia boleh pergi jumpa kawan. Dia tidak perlu fikir ada orang tunggu. Terikat. Fikir tentang orang. Betul. Jadi kan mungkin dia sudah selesa dalam ruang tu. Betul. Bila orang dah selesa lama dalam ruang tu kan, dia anggap dia selesa. The best part kita berbual, abang ada kat sini. Kita berbual macam dia tak ada. Mana tak ada tu. Kita berbual. Kalau baik saya keluar dulu menari ke sana. Saya ada lah. Bukan. Kita boleh bercakap depan dia. Kita tidak mengumpat. Kita bukan cakap satu benda yang tak baik. Kita mengumpat pun, kita sedang bercakap. Saya kenal Abang Sabri garang. Saya kenal Abang Sabri orang garang. Buat saya belakang tabi. Buat kerja belakang tabi. Jadi saya pernah nampak dia garang. Sangat garang. Sangat garang. Dan banyak-banyak orang kelakar yang saya kerja, orang-orang yang berlawak, pelawak, dia orang ingat pelawak. Bila tapi saya jadi cameraman, tak pernah tengok dia garang. Oh, saya pernah. Kita kru pernah. Angeline tahu kenapa? Sebab abang lelaki, Angeline wanita. Dia kan sama wanita. Gentleman. Bang, yes. Ini soalan bonus lah bang. Kau akan komen lagi tak? Kau rasa dalam fikiran kau sekarang sama ni? Kalau mengikut ni dua lah. Ha? Kalau ikutkan dua, satu dah tak ada, satu lagi tu. Dia macam mana tengok? Dia tengok. Kalau saya? Ana. Dah penuh lah tu. Bang, kau jangan bagi dorongan, adalah. Bang, dia dah dua tu. Itu nak tahu kat mana tu. Tak ada, saya pun orang cakap je, saya tak tahu macam mana. Dia macam ni lah. Nampak ada. Tak tahu lah. Okey, tuan-tuan, berapa dah luar kita sekarang? Admin, lock masih jalan ke? Kalau tiga cari lain esok. Admin, lock masih jalan ke? 57 lock untuk Mas Menawi. Cepat, saya perlukan 70 je. 13 lagi lock. Kita akan tutup sesi ini dengan satu persembahan daripada Sabri. Apa saja yang dia nak buat kerana dia anak seni. Saya suka yang datang dari Kelantan lah bang. Abang perform tu lama lah aku tak tengok. Apa tu? Tak kisahlah yang buka panggung menghadap tempat ke apa. Yang sebelum kau dikotakan oleh Kuala Lumpur. Aku nak rasa Sabri yang sebelum dikotakan oleh Johan Jaafar di Kuala Lumpur. Sabri yang kau rasa-rasa yang yelah datang dengan tradisi Kelantan tu, Sabri tu. Perform sikit untuk malam ni. Lama aku tak tengok tak. Mungkin dia sama ada Wakyu Mantra Kelantan ke, sama ada apa je lah, tak kalah. Eh, hey, kau kan ahlinya dalam bidang tu. Kau buat aku pula berfikir. Wayang kulit abang tu lah. Dikir Barat. Kita tak ada room yang cukup. Tapi boleh je dia berdikir tukang karat. Dia tahu tuan-tuan. Membuat orang gembira adalah membuatkan orang gembira adalah maksud Tuhan menghantar Sabri Yunus. Itu tujuan dia. Dia dihantar ni tujuan dia untuk membuat orang lain gembira. Betul. Itu maksud kejadian dia. Betul. Jadi kalau itu pun saya nak kena detailkan, jenuh tuan-tuan. Dia akan bagi satu persembahan untuk penutup panggung. Saya gembira kerana kita mendapat 72 72 lock untuk combo. Ya, 77, cantik angka dia. 77 lock untuk combo dan Mas Nawi akan terus meningkat untuk menutup sampai 60 Okey, alhamdulillah. So kalau gitu kita minta sementara nak tunggu Abang Sabri. Andy, kau belanja satu lagu Abang Sabri. Kemudian saya akan tanya soalan bonus untuk kakak, lepas tu kita tutup panggung. Alright, dengan harapan alright. Mas Nawi akan mencapai 60. Sekarang dah 50 lebih Okey, 70. Mas Nawi kita nak 12 lagi. Dan kita nak 3 lagi saja daripada combo ni. Lock combo Pokya lagi 3 orang, lock Mas Nawi daripada lagi 12 orang. Ketika acara sedang kita susun sekarang dengan Andy belanja satu lagu. Sementara tukang kang dia cari banyak ni hasil karangan dia. Jadi Andy, Pokya kau menyanyi dulu. Saya ikut urutan. Ha
Okay, lagi okay, untuk abang nak kahwin satu bang. Ha? Nak kahwin lagi. Okey, sudah. Kau masih cantik seperti dulu. Awak apa? Saat pertama ku jumpa denganmu, terasa inginku bersamamu. Tapi aku tidak seperti dulu. Kau senyum mesra, mungkin tak menyapa, tapi ku tak bisa. Pasti ada yang kan terluka. Jangan ditunggu, pasti takkan berlaku. Waktu kita disimpan, adakan sempadan. Aku dan juga dirimu. Kini aku telah berdua, masa depan yang tak kita duga. Ku tahu kau masih mengharap jua, tapi ku tak bisa meninggalkannya. Kau senyum mesra, tak menyapa, tapi ku tak bisa. Pasti ada yang kan terluka. Jangan ditunggu, pasti takkan berlaku. Walau ku cinta, kamu biar disimpan. Adakan sempadan aku dan juga dirimu. Okay, kita akan sambung dengan satu persembahan Sabri Yunus. Okay, buku 3 combo ni yang saudara Naab ini adalah 300, iaitu Cat Steven. Saya nak satu dari terjemahan Mengapa Saya Masih Memetik Gitar daripada Inggeris ke dalam bahasa Malaysia. Kemudian saudara akan mendapat sebuah buku Pak Ya Konkode, tetapi dia adalah himpunan foto-foto yang di bukan foto, kita panggil apa ni? Lakaran. Lakaran. Pen art. Fine art. Fine art. Okay. Fan art. Fan. Peminat. Oh, fan art. Cakap Melayu lah. Lakaran kerja peminat. Seni peminat. Okay, ini kerja seni peminat, tuan-tuan. Lakaran peminat. Dikumpul. Ini penting macam saya kata, kalau saudara nak lihat bagaimana 70 orang artis, artis sokol lah kerana mereka peminat, memberi implementasi dan memberi mereka punya expression tentang Pak Ya Konkode untuk saudara ambil. Sabri menulis kata Yunus, kata pengantarnya. Dan sebuah lagi adalah himpunan tulisan-tulisan Pian Habib daripada era 80-an, 90-an hingga awal 2000-an ni, ketika dia menjadi kolumnis di media. Di Akhbar ada 46 artikel Pian Habib yang ditulis, bermula dengan teater Kita Menyakitkan, kemudianlah sampailah kepada Imbauan Bumi Patani apa semua ni. Saudara boleh beli dan dapatkan koleksi bonus. Teruskan saja babe ni. Okay, so tiga buku ni saya harap dah tiga lagi lock je untuk genapkan 80, walaupun saya aim 100 tuan. Lock tiga lagi untuk genapkan dia menjadi 80. Dijual pada malam ini berarti RM8,000 akan diperoleh oleh ITBM. Tuan-tuan, saya lock satu. Kita nak buat supaya kita nak buat supaya industri buku ini terus hidup. Ini bukan soal mengayakan sesiapa, tuan-tuan. Ini adalah soal survival perbukuan Melayu, Malaysia. Senang aku sebut tamah Melayu, aku sebut bukan buku Malaysia, tak faham. Betul. Survival perbukuan Melayu, Malaysia. Okay, support.
Dan satu lagi adalah Mas Nawi, karya Mas ni, kerana tak semua orang akan mendapat karya ni. Kerana kali ini mereka bawa untuk belanja dengan unlimited. Tapi kalau saudara pergi ke kedai, masih lagi dijual dengan harga 300 naskah. Masih lagi kekal dengan harga 300 naskah, belum 600 ya? Kalau di 600 ke 700 senaskah. Lain-lain dia. Senaskah di kedai. Tapi malam ni diturunkan pada 150 je untuk saudara lock. Saya mengharapkan capai angka 80 bagi buku ni. Mas Nawi ni capai 80 tak? Mas Nawi. Eh, cepatlah, takkanlah waktu harga begitu rendah saudara tak boleh mencapai 79 lagi saya buka, kerana selepas saja Abang Sabri baca mantra buka panggung dan kemudian saya tanya soalan bonus untuk kakak, kita akan berpisah dan kita akan bertemu Jin House pada lebih kurang 5 minit atau 10 minit selepas tamat sesi apa joli buku bersama ITBM. Okey bang, apa yang nak dimantrakan? Okey, saya nak baca satu mantra yang tajuk dia mantra menghalau COVID lah. Mantra menghalau COVID. Oh, ni best. Ni best. Tajuknya mantra menghalau COVID. Okey. Weh. Hei mung, basuh ke hanalai ke baking ke bisa tidur atas dapur kecil kot cerupung berok dari abu makan atas korea. Maka merah di mata seperti bunga raya kembang pagi, marah di dada berbelit-belit seumpama ular sawa menelaikan seekor babi. Tapi nak hanalai setara mana hanalai, tapi nak baking setara mana baking, nak bisa setara mana bisa. Kita bukan boleh hajuk bergocoh bergomo, bukan boleh hajuk bersilap bermuai, bukan jenis dia, bukan bahasa dia. Dia mari masuk kuk dalam mulut, mari kuk batuk bersih, kuk bergeser kulit bersentuh tubuh tercuit cerapik. Wong kapok ewong basikal setewong magak merah, mitokkan jauh badi cending bala cerokoh. Hei, baso menata jing kalau mu jing, baso menata hiblih kalau mu hiblih. Aku tahu asal usumu dari mana, ausumu bako mano. Kalau mari dari dalam tubuh menata mu pulang, baliklah ke dalam tubuh menata. Kalau mu mari dari tanah benua, pulang baliklah ke tanah benua. Jangan duk ganggu kucakuk dalam tubuh anak cucu di tanah jauhi ini mu. Jangan duk babi degi kerah pedam, jangan duk derakoh. Puh! Amin. Itu yang tadi. Soalan yang kedua. Saya akan pergi pada kakak untuk soalan yang terakhir. Kerana kakak tu, sebenarnya kan saya sangat hormat kat kakak. Sebab dia satu dulu waktu first time dia datang kan, dia sudi ke garasi. Dan dia dah tahu dah garasi ni adalah tempat hanya jual baju buruk dan kasut buruk ya. Dan kali dia datang dengan gembiranya tadi, seolah-olah dia datang jumpa kawan lama, walaupun kita jumpa sekali di garasi lama. Lepas tu saya kata akak pakai mic on air je. Sebab ala-ala akak datang, malulah saya kalau dia menonton. Sebab dalam hidup saya perlu menonton dia. Takkanlah dia nak menonton saya. Jadi dia pakai dia mic masuk tanpa banyak kerana. Saya akan tanya dengan sebab kakak. Sebab datang menonton abang pun, Angeline dapat belajar ilmu. Itu dia. Betul tu? Taklah. Tak mungkin lah. Okey, saya tanya dengan akak satu untuk tema malam ni kak. Kita selalu nak share good values. Ini Chinese New Year. Tahun ni tahun apa kak? Tahun lembu. Okey, kita saya tahu semua orang lalu cabaran. Tak ada siapa yang dianggap menikmati COVID ni. Betul. Jadi akak bagi satu kata-kata yang akak, sebenarnya dia seorang yang spirit tau. Dia pandai inspirasi kau orang. Akak bagi kata inspirasi pada semua rakan-rakan kita yang berasa mereka dalam keadaan kesusahan, mereka rasa mereka dalam keadaan patah hati, patah semangat. Tapi sebenarnya kita yang gembira di sini pun tak sehidup segembira. Faham tak? Kita juga betul mengalami kesannya. Silakan. Macam abang kata tadi kan, tak ada siapa yang selesa sekarang. Betul. Kalau nak kata masalah, semua orang ada masalah. Betul. Ya. Kalau kita duduk, kita fikir, kita susah, kita rasa resah ataupun kita sedih, apa kita boleh buat? Kita akan lebih makan kita kan dengan suasana macam itu. Betul. Jadi Angeline selalu ialah lalu aja. Angeline jenis yang ikut arus. Kalau arus tu rendah, Angeline akan ikut rendah. Kalau arus tu laju, Angeline ikut laju. Sebab kita kena hidup macam air kan. Air kita letak di dalam acuan yang berbeza, kita jadi bentuk itu. Jadi kadang-kadang Angeline rasa dalam hidup kita kena hidup seperti air. Kita tuang, orang tuang kita ataupun masuk kita ke dalam suasana macam mana,
kita kena pandai-pandai sesuaikan diri dalam suasana itu. Kalau susah, memang kita susah dan kita rasalah susah itu. Dan kita reda dan kita cakap dengan sendiri, selepas gelap, cahaya mesti di depan. Itu kata betul kunci tak? Betul. Selepas gelap, cahaya mesti ada. Ya, dan kita kena kuatkan semangat apa pun sebab kita percaya ini mungkin lama, mungkin singkat. Ya. Tapi apa pun, dia akan lalu. Dan kita bukan lalu sendiri kan? Satu dunia orang sedang melalukan suasana itu sama-sama dan kita bukan sendiri sebab kita bersama. Dan pada orang yang lebih selesa, kadang kalau orang yang selesa pada masa ini, bantulah orang yang perlukan sesuatu. Jangan pentingkan diri dan jangan ambil kesempatan dan jangan pijak kawan di masa ini. Okay. Sebab hari ini hari orang. Hari anda tak tahu bila. Dengar tuan-tuan, betul. Waktu ini pijak memijak sangat-sangat kuat ni. Semua orang akan menyelesaikan diri dia dan pijak memijak kat atas. Dan orang. Pada masa ini kita sama-sama kan, kita bagi sokongan semangat. Ya betul tak? Apa pun kalau dalam situasi apa pun kita tak dapat bantu orang tu, bila kita cakap benda yang semangat itu dah bantu orang dah. Ya, betul. Betul kan? Daripada kita condemn dan daripada kita kata pergi mati ya. Kata-kata yang baik pun adalah ubat untuk orang yang berada dalam keadaan yang susah. Sebab kita sama-sama dalam satu perahu. Dalam satu arus. Terima kasih kak. Terima kasih abang. Okay. Terima kasih Andy Flock Poppy. Berapa lock yang kita dapat sekarang Emin? Saya akan umumkan lock malam ni. Uncle Steve still naik eh. Saya akan umumkan lock malam ni je untuk mengucapkan terima kasih. Sekurang-kurangnya matlamat kami, saya akan mula buat kiraan dan buat announcement sama ada kita mencapai atau tidak matlamat yang kami plan yang anda tak tahu. Tetapi kita akan pergi sekarang untuk pada tu sementara tu saya nak beritahu pada saudara, selepas ni kita akan naikkan gin house kita. Banyak barang belanja je. Lately ni saya beritahu saudara, saya akan sebut berapa banyak perkataan barang belanja. Memang sebab kita ada overload barang, jadi saya terpaksa naik barang belanja. Tapi belanja istimewa akan berlaku pada petang esok. Kalau saudara nak tunggu belanja istimewa, malam ni saya akan naik belanja item saja. Belanja item yang selama ni dengan 100 setengah saya lepas dalam 100, 120, barang 100 saya akan lepas 60 dan 70. Tapi belanja combo akan dapat esok. Combo tie-dye akan naik besok. Kita dah putuskan tie-dye kali ini, kita akan turunkan dengan harga 3 lei RM80 je. Tie-dye Thailand. Bagi mereka yang dah collect tie-dye lokal, kali ini akan datang tie-dye Thailand. Kita akan turunkan jaket jean juga. Malam ni saya akan turunkan jaket jean. Besok juga akan turun jaket jean. Malam ni akan turun item, besok akan turun combo. Bagi mereka yang memburu seluar, saya bagi tahu kata malam ni saya tak keluar seluar kepala, tetapi biru semangat cinta. Maksudnya biru-biru semua. Saya akan boleh dapat malam ni di bawah sekitar 100 ke 20 ke 80 ringgit. Saya akan turunkan banyak item daripada simpanan kita yang kita stok-stok di bawah. Biru warna cinta tu, jadi saudara boleh dapat itu. Saya akan belanja saudara dalam sesi selepas kita umumkan log ITBM 75 Mas Nawi. Okey, melepasi 5 sasaran daripada yang kita nak. 75 Mas Nawi. Paya combo conco dia 83. Tolong count saya daripada ringgitnya pula, 8,300. Mas Nawi 73 kali dengan 150. Aku matematik ni. 75 kali dengan 150. Saya akan umum announce-nya sekali. Duit ni tak ada apa tuan-tuan, bukan milik garasi. Kita memang sentiasa. 11,250. Total? Untuk Mas Nawi. Mas Nawi. Campur dengan 8,300. 10,950. Okey. Okey, siang tadi? Siang tadi? Okey. Kita mempunyai 22,000 koleksi kutipan menyeluruh. Ada lagi lock? Ada apa? Lock je terus, tapi 22,000. Berarti adalah rekod yang lebih baik daripada kehadiran mereka pada kali pertama dengan 18,500. Malam ni mereka mendapat 22,000 dan lock masih berjalan. Berarti satu pencapaian baik kerana ada peningkatan 10%. Ini membuktikan streaming tetap menjadi jambatan yang terbaik bagi survival buku fizikal.
Jangan pandai-pandai nak cakap kata butuh fizikal ni akan mati. Jangan kau bangga-banggakan dengan kau punya digital tu nak menyumpah seranah buku ni akan mati. Never die. Selagi ada fighter, buku fizikal tak akan mati. Yang pasti kau orang nak baca ke tidak aja. Kau jangan tanya tentang soal penulis dan soal penerbit. Pertanyaan adalah soal kita nak membaca ataupun tidak. Ya, betul. Penulis akan ada di situ. Nak baca tidak tak apa lagi. Nak beli ataupun tidak. Nak beli atau tidak? Nak baca ke mana kalau dah beli? Okay. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum kepada semua. Bagi kami break, kita akan masuk balik pada pukul 11.20 minit dengan Kombo Belanja. Tapi tak lama, tak banyak barangnya kerana saya nak jaga masa dan saya pun dah letih, tuan-tuan. Tapi siapa nak, mood saya baik. Selalunya kalau mood saya baik, harganya memang akan turun. 5 barang belanja yang pertama tetap macam semalam. Semalam seorang telah mendapat Ebisu RM200. Seorang telah mendapat jaket Marvel. Bukan jaket Marvel. Saya lupa jaket apa. Dengan harga RM100 tu saya lepas dengan harga pejam mata je. Walaupun harga yang datang pada kita RM220. Wow. Seluar tu datang pada kita RM240. Lepas je. Barang RM450. Okey. Jumpa selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Happy New Year.